Udah panas ya? Udah panas. Kita masukin ini ya. Apa? Kecilin. Udah banget ini. Oke, siap, cukup. Nah, udah. Cukup. Kita dimarahin sama chef, chef. Ini dia ngerti beneran. Ya. Kan dia chef tahun kemarin. Chef marah-marah, chef marah-marah. Kita masukin ya. Chef marah-marah. Kita nanya dimarahin. Wah. Lu ada-ada. Lu ada-ada aja. Kita masukin, jangan takut. Jangan takut. Iya, kita enggak takut. Ini cukup segini. Oh, tambahin, jangan pedes-pedes. Wah, banyak banget. Banyak banget. Apa? Banyak banget pedesnya. Ya, ini mah Bang Desa. Kita tayangan ke 14. Sudah mau lebaran nih. Ada Fan. Kocak banget dah, kocak banget. Hari ini gua rasa kayak gimana gitu ya, ditemani Fani Sugi. Gokil dah. Fani, sekarang di Jakarta? Di Semarang masih. Oh, masih di Semarang. Oh, sendiri ke sini? Bareng-bareng sama teman-teman. Oh, bareng-bareng sama teman, tapi di sini sendiri kan? Kenny, 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 Kenny. Coba, coba. Satu. bacot loh. Bisa diam gak sih? Lagi romansa nih, romantis. Fani merasa terancam tuh kan? Enggak. Fani terancam? Enggak. Enggak. Cuman saya taunya kamu jual beli senjata itu. Astagfirullah. Enggak dong. Oh, enggak ya. Saya cuma enggak jual senjata, saya cuma jual senja. Kenny. Malam ini malam yang syahdu. Ketika hatiku terpana pada. Wei. Ini. Lagi romantis loh. Stop. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Malam ini hatiku terpana padamu. Aku bertanya-tanya dalam hati yang penuh pilu. Apakah Tuhan menciptakan ruang dan waktu hanya untuk kau dan aku? Woi. Tapi apapun itu, aku tak pernah peduli. Woi. Kan jadinya Kenny. Malam ini aku melewati malam yang syahdu. Ketika hatiku terpana padamu. Apakah Tuhan menciptakan ruang dan waktu hanya untuk aku dan kamu? Entahlah. Yang ku tahu, genggam kita akan bersatu. Hey! Oh.
thank you, thank you. Sini aja udah, enggak usah ganggu-ganggu dari jauh. Halo, Fanny. Hai Fanny. Hai Mamat. Hai Fanny. Apa kabar? Halo Mamat, apa kabar? Kenapa sih lu marah-marah Mamat? Tahu. Lu ganggu-ganggu mulu dah. Ya elah, santai kali teh kan di sana. Sekarang kita di sini kan sama-sama. Udah, coba lagi. Haruslah. Kode booking pesawat. Gak ada huruf vokalnya. Fanny kan orang Semarang. Sekarang stay di Jakarta atau masih di Semarang? Udah saya tanya tadi. Ya. Gak usah tanya-tanya lagi deh. Saya tadi lagi berat. Apa tiap episode berat? Gak tau dah. Deg-degan bro, setiap mau live tuh gue deg-degan. Iya, iya. Kemarin berat karena ada Dustin. Ini berat kenapa lagi? Karena grogi ketemu Fanny. Grogi ketemu Fanny bersama Mamat Al-Ghatiri. Fanny. Fanny, maaf ini bodyguardnya suruh keluar dulu boleh gak? Fanny punya utang ya? Dep koleksi. Dep kolektor. Tapi koleksi juga. Tapi manis loh. Ih manis loh. Beneran. Ini kepotnya diunjukin kepotnya. Kepotnya untuk sung pipi. Kepotnya. Tersung pipi. Iya. Oh sekarang berarti masih di, udah tinggal, oh masih di Semarang? Iya masih. Iya. Cantik ya kamu ya? Cakep dong. Apa sih? Cakep, Fanny cantik. Dia tuh mau dipuji juga, Pak. Oh gitu. Iya. Fanny tuh baru aja bergabung di VTMND. Apa tuh? Ada. Kita Mini. Manajemennya Vindes. Iya. Yeah. Yeah. Oh, talentnya ada siapa aja, Pak? Berarti, Pak? Talentnya ada Fanny. Hmm? Fanny Sugi, ada Eli Sugigi. Enggak ada. Oh, semua gigi. Enggak ada. Ibu saya, itu ibu saya. Oh iya, serius? Ibu kamu siapa? Eli Sugigi. Bukan dong, Mas. Sembarangan, Pak. Sumpah, Pak. Pades, coba kamera. Sumpah kayak lalat jatuh di santan ya. Tuh gambar. Kayak lalat jatuh di santan. Saya aja panik sendiri. Kayak kubur sumsum ya. Kubur sumsum. Ini baru rilis single baru judulnya Dharma. Widih. Ceritanya tentang apa? Tentang kebaikan. Karena Dharma itu kebajikan. Dari kata Darmawan. Bukan. Itu Dharma. Darmawan. Itu Dharma. Oke. Nih, lagu kan cerita tentang kebaikan. Sekarang kita bedah dulu, bedah kodok, ada kodok. Enggak ada. Bukan biologi. Liriknya aja. Bedah lirik lagunya, okay. Lagu Dharma ya. Oke. Membaik keburukan yang lalu, biar layu. Pernahkah janji terpuji? Boyan ngerti gak kira-kira nih? Ini kayak yang kata gini, deritanya tiada akhir. Apaan? Oh ini. Cepat kai. Puisi ya puisi. Cepat kai benar, cepat kai. Tiantrum. Inilah cinta, deritanya tiada akhir. Lu sekolahnya nonton sungguh. Kalau panaka itu artinya apa? Panaka itu seandainya janji itu tuh kebaikan akan datang ke bumi. Oh, Dharma itu apa sih artinya? Kebaikan. Dharma kebaikan membumi. Kelabu penuh kalbu. Ish. Berhenti menari tak lagi menggoda. Abu tak merona. Wah, bagus banget. Niscaya apa benar adanya? Sepi menyapa sendiri. Es muram hari ini. Dharma tak membumi. Makna hilang arti dan kupaksakan untuk tertawa. Dharma. Gak ada. Tapi ini lirik kamu yang buat ya, memang kamu sering, memang hampir semua lagu yang kemarin di Sugi Borneo juga ya. Borneo. Sugi Bornean. Borneo Kalimantan. Borneo Kalimantan, Bang. Sugi Borneo. Ya. Tapi memang Fanny backgroundnya ada kayak seneng baca. Backgroundnya ada buku-buku. Gak, bukan itu. Oh, sorry. Bukan. Maksudnya seneng baca kah, atau emang kuliahnya sastra, atau emang bawa turunan dari orang tua yang memang saya suka baca. Oh, suka baca. Sastra ya. Buku favorit apa?
apanya dulu? Genrenya apa dulu? Genrenya romantis deh. Romantis. Ada buku namanya Grey Sunflower. Itu buku pertama kali aku beli itu pakai mangkuk sendiri waktu SMP. Oh. Iya. Mama tuh lu bacanya Petualangan Om Bram dan tentunya. Petualangan Om Bram lagi. Masih mending masih mending Mamat, Pak. Dia baca buku menu, Pak. Ini. Sofiga. Tapi sebaiknya baca Quran gitu. Ah, bagus. Masya Allah. Bagus dong. Benar. Bagus dong. Oh gitu. Berarti itu membaca itulah yang menjadi. Iqra. Iqra itu membaca. Betul. Iya benar, kita tahu. Kayak baru tahu deh dia ini. Nah, sembarangan ya. Oh, iya. Kemarin belum apa gue ngaji loh berapa tahun lalu. Berapa tahun lalu? Udah sampai Iqra 3. Iqra 3 dong. Iya sampai di situ. Emang kenapa? Gak apa-apa, yang penting belajar. Gak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Ya. Tapi Iqra 3. Oke. Okay. Nanti lanjut. Iya. Kenapa sih? Guys, come on lah, jangan framing gue kayak gitu terus. Enggak, Bapak yang framing diri sendiri ya dari tadi. Enggak apa-apa. Apaan enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti yang buat Fanny bikin lirik segini seindah ini tuh gara-gara baca itu ya, Fanny? Banyak baca. Jadi perbenaran katanya banyak ya? Iya. Banyak baca. Tapi aku juga bikin lirik sih. Keren. Jujur aja ya. Gimana, Pak? Lah itu ngelirik. Ngelirik itu loh. Ah, nama juga bercandaan pagi ya. Iya kan? Selain jadi musisi, ternyata Fanny juga punya bisnis bernama Tampara Gawe. Gawe. Tampara Gawe. Tampara Gawe. Gawe kerja, Tampara apa tuh? Tampara itu bahasa Kalimantan artinya yang pertama. Jadi itu pekerjaan aku yang pertama. Oh. Tampara Gawe. Ini ada Instagramnya, coba kita lihat ya. Jualan apa ya kita lihat? Ini dia. Ada Instagramnya. Halo? Bukan. Oke, mau penelpon kan biasa begitu juga. Enggak usah kan. Pakai dikasih ring back. Ring back. Gelang gitu ya. Ini produknya. Wow. Etnik-etnik gitu ya. Keren. Gelang. Ini dari kapan, Van? Itu waktu pandemi. Jadi aku enggak bisa ngapa-ngapain kan pandemi sebagai musisi. Enggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kan jadi musisi kan. Oke. Terus akhirnya bikin aktivitas buat kayak gitu. Dari penjualan itu aku bikin beli cat food gitu. Cat food? Iya, untuk aku bagi-bagiin kayak street feeding kayak gitu. Oh. Karena kucing ya. Iya. Sekarang udah gak aktif katanya? Itu sibuk salah, kamu sekarang? Iya, salah aku sendiri sih. Sibuk. Alasan aja sih. Apa ngomong Jawa ya? Eh, Jawa ya. Jawa ya? Iso. Lagi kafe sama ngomong Jawa. Iso. Sekondi. Wih, keren. Iya kan? Seko Bandung mau. Oh, Bandung. Seko Bandung. Di sini apa, Dek? Bandung? Neng Bandung. Neng Bandung. Dek Bandung aku sehari ketemu sama Otong Koil. Sak dino to? Heeh. Ketemu karo wong Otong Koil. Ngopo kok dadak ketemu Otong Koil bareng? Bisa to. Oh, konconan. Ono. Iya, reaksi lo enggak cocok. Ono. Enggak cocok. Lah iki sampean tak pateni paten lo. Lah, tak pateni lu. Dimatiin paten. Jangan mau Jawa juga dong. Wes teko. Tadi saya sudah. Udah enggak apa-apa kalau mau dipakai lagi enggak apa-apa. Tadi gua ada teko. Enggak ada bahasa Jawa milik-milikan gitu enggak ada. Iya, hemat. Diklaim sendiri. Opo yo mau ngomong opo. Ayo. Tadi makan opo? Makan apa? Tadi makan opo? Jolon komono. Tapi ngomongin soal lirik bagus, gimana kalau sekarang kita buat puisi bareng masing-masing? Oke. Tapi judulnya yang dari Fanny, biar lihat kata-kata yang kayak tadi tuh Fan apa gimana? Temanya. Iya. Katanya Fanny yang judulnya. Kata. Ya. Kata kan? Iya judul. Atau kata boleh? Okay. Judul. Kata yang bikin. Judul aja ya. Tapi kan tadi saya sudah. Lah kita kan nggak boleh buat juga. Puisi kan bukan dimiliki lo doang. Kan. Bisa pakai bahasa Jawa tadi. Jangan buat. Ayo. Ayo. Boyeng nampak bingung nih. Bingung ini. Bisa saya. Bisa benar ya. Benar ya. Apa, judulnya Malam Panjang. Malam Panjang. Ini seru. Dari siapa? Dari gue dulu ya. Oke. Geser ya berarti ya. Lanjutin. Iya. Sambung ya. Hujan rintik-rintik, aduh. Rumahku sepi. Om Bram mengetuk pintu. Ini filmnya buku yang tadi. Itu ceritanya. Apa tadi bukunya? Cerita Om Bram itu nyangkut banget di kepala gue.
gini, Tante Sonya. Waktu itu aku masih SMP. Om Ram sekarang udah jadi MC Palapa. Iya. Wish you all the best. Wish you all, wish you all. Enggak ngerugiin kalian. Kan. Oke ya. Oke. Malam ini bintang tidak bersinar. Bulan pun tidak nampak. Tutur kata pun menjadi pualam. Bagus. Banyak ketidakmungkinan yang mungkin akan aku lakukan. Oleh karenanya, aku memanjatkan doa kepadanya. Wah, religius ini. Di atas sajadah melalui malam yang panjang. Di atas kelap-kelip bintang. Tadi kan gue bilang gak ada. Bintangnya gak bersinar, bulan gak ada. Dan kalau bintang tuh gak di atas, di bawah kelap-kelip bintang. Ini kita jendelanya beda-beda ya, ini gak lihat bintang, ini lihat bintang. Aku planet, aku planet. Jangan, harus nyambung dong. Ulang. Malam minggu, malam panjang. Ulang. Dari awal, dari awal. Malam minggu, malam yang panjang. Malam yang asik, buat pacaran. Pacar baru, baru kenalan. Kenal di jalan, Jenderal Sudirman. Hari itu, suara. Bagus, bagus. Kenal lama. Timing. Oke. Malam ini sangat sepi sekali. Pola, ikutinnya tadi gue ngambil kata pola. Pola, poli. Kayak anak kembar, kayak anak kembar. Pola dan poli. Malam itu, malam ini sangat dingin sekali. Menusuk langsung ke tulang-tulangku. Tutur kata apa? Tutur kata aku pun berubah menjadi pualam. Banyak sekali hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin nantinya. Ingin kuraih di dasar palung yang terdalam. Sedap. Namun apa daya, untuk renang pun aku tak sanggup. Wow. Senyumanmu teduh bagaikan angin pantai. Melihat banyak karang. Ada ikan nemo. Ya, adem seperti senyummu. Kok kayak ada kepotong ya? Iya, kepotong. Ada senyum. Lanjut ya, Gel. Sendu kurengkuh. Mantep. Merana melihatnya bersama Duda anak dua. Hei, bukan Anda tiga. Iya, makanya. Terkulai layuku ketika senyummu tak lagi untukku. Uis. Bagus. Cakep. Anak monyet itu pun. Bapak cerita. Masih. Ini masih Om Bram kan nih? Coba. Enggak. Beda-beda. Anak monyet itu pun terkulai. Meminta sesuap pisang rebus. Ngomongnya gimana tuh, Pak? Apa? Ngomong mintanya gimana dia? Bukti gak usah gitu. Ini yang tanyain. Mau anak monyet minta sesuap pisang rebus. Lanjut. Beneran ya, gue. Karena pisang rebus itu bagus. Birahiku memuncak. Gak apa-apa, namanya puisi kan? Maka dari itu kulampiaskan. Kulampiaskan segala kesah dalam tubuh. Wah, bagus banget ini. Menyiram wajah. Menyiram wajahmu dengan harapan. Nah, gitu. Ayo, ini masih di birahi ya? Iya. Lanjut. Secercah embun pagi. Di antara dedaunan. Membuat sejuk
hatiku yang lulu lantah. Kayak lagu anak TK, sumpah. Aku pun. Kok panjang amat sih? Oh iya, dia kan salah. Ya kalau udah bilang udah. Udah. Harus juga bilang udah. 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 Senyum angkuh tergambar di bibirmu. Melihat ku rapuh. Bagus banget ini. Di tengah malam yang teduh. Bagus banget. Cakep. Ada jerapah. Janganlah marah-marah. Apalagi cemburu. Itulah puisi untukmu. Spesial untuk mengobati rinduku padamu. Inilah penampilan puisi dari anak TK Al-Kausar. Tapi gaya bahasa kamu tuh emang beda ya? Pualam, tadi apa pualam? Iya, pualam. Itu apa artinya? Pualam itu marmer. Oh, oh batu pualam. Batu alam. Iya. Batu pualam. Iya. Ya kan marmer batu alam, Bang. Jangan sampai dagumu mermar ya, mermar. Marmer. 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 Nah, kalau ngomongin Fanny Sugi nih ya. Ini kita sudah buka di Twitter di X tadi ya. Ada hashtag tanya Fanny, jadi mau tanya apa aja bebas. Nanti kita coba akan tanyakan ke Fanny langsung dan dijawab. Ya. Dan sekarang kita mau tahu fakta-fakta tentang Fanny Sugi. Nah, akan dibawakan oleh ini luar biasa sekali nih. Ada nih. Siapa nih? Siapa ada ya, Ebel. Mister Ebel Mulyadi. Astaga. Mantap. Nih, siap nih. Ini gue mau asal ya. Yang jadi kodok. Mulyadi. Mulyadi. Nah, orang coba kita aku dandan begini. Benar juga. Iya, Mulyadi. Orang bagus-bagus. Benar. Mulyadi udah dari tadi. Nah, Mulyadi gimana? Ah, musik. Hey, Ken, kita udah latihan, Ken. Sabar, sabar, tunggu Ken siap dulu. Musik. Ya begini. Teng teng teng. Bukan gini deh lagunya deh. Tamana kali kasih Febri yang sama. Ada sedikit-sedikit. Dikit doang. Yang dipegang-pegang kita gitu. Kita ngobrol santai ya. Woi. Bebe jangan jorok, jangan jorok. Sorry. Jangan jorok ya. Siapa? Bacot kembali lagi badan analisis orang-orang cerita orang-orang terkenal. Kita tahu Fanny Sugi, ada fakta-fakta? Ada fakta-fakta yang sangat luar biasa sekali, Pak. Dari yang saya sudah dapatkan dari analisis ini. Analisis? Yes. Ya, langsung aja. Fanny ini seorang penyanyi yang sangat luar biasa sekali. Udah tahu. Ya, oke. Okay. Tapi sayangnya dia, walaupun dia penyanyi bagus, dia tidak pernah ikut audisi. Tidak pernah ikut audisi nyanyi gitu. Kenapa? Terus kenapa? Ya kenapa? Kita tanyakan. Kenapa? Gak masalah, banyak ya. Ya, ya kita tanya Paninya Gil, kenapa? Kenapa dia paling bagus suaranya nih? Bisa aja masuk Indonesian Power Club. Enggak, tapi Fanny enggak pernah ikutan audisi, enggak pernah. Enggak pernah mau. Dulu pernah. Nah, pernah. Ada, pernah. Salah info lu. Fakta dari mana? Lagian di situ enggak ada ya? Hoax itu berarti hoax. Ada di pernah, tapi pernah ikutan ada. Pernah. Lama sekali. Lama sekali. Idol berapa tuh? Aduh, lama sekali. Sempet masuk enggak tapi? Waktu itu special edition kalau nggak salah. Oh gitu. Special. Tapi habis itu aku nggak lanjutin lagi. Oh. Nggak. Salah dia pernah. Iya, tapi walaupun dia penyanyi kan dia juga pembisnis. Pembisnis kan? Pembisnis. Pembisnis. Bukan pembisnis. Pembisnis. Nah, pembisnis. Pembisnis. Nah, kali. Kalibrasi. Kali apa? Pembisnis terus kenapa? Nah, pembisnis apa dulu, Pak? Tadi kan udah.
Lu bisa tadi. Bisa ikutin prompter aja enggak? Kayaknya enggak ada deh. Iya. Nah, ini kan dari saya juga, Pak. Oh iya. Oh, keren. Eh, ini beda, Pak. Beda, Pak. Ini beda, Pak. Kayaknya bagus tadi. Ini beda. Soal kali ya, tapi beda. Iya, beda-beda. Pani selalu terlihat melepas alas kakinya saat di panggung. Kenapa? Enggak takut tuh kesetrum. Anjir. Oh, iya banyak apa tuh. Baca banget. Host banget ya. Host tapi baca banget. Maaf. Tapi memang selalu melepasin alas kaki. Dulu pertama-pertama. Dulu jujur aja ya, dulu karena aku kalau beli barang tuh apa-apa sendiri. Jadi aku cuma punya satu sepatu. Serius? Ya, terus habis itu biar lebih apa ya, biar lebih teatrikal aja, enggak usah pakai alas kaki. Sekarang pakai sepatu. Sekarang pakai. Pakai sepatu. Kenapa kok akhirnya pakai lagi enggak teatrikal lagi? Beda konsep kali ya? Untuk keamanan aja sih. Soalnya kan di panggung kadang panggungnya ya kabel terus panggungnya ya, juga lembab kan. Ya, takut ada kru yang tiduran di bawah panggung kan. Ya, ya. Ada di bawah. Nanti ditusuk-tusuk pakai lidi itu. Itu saya dulu berdua. Anak kecil bawa nyolok-nyolok gitu lidi. Lagi manggung. Iya. Ada anak kecil nyolok-nyolok. Ini, Bo. Pakai lidi gitu. Ya, ya. Lu kena dong. Iya, kena betis saya. Oh, betis. Oh, betis. Berarti enggak panjang ininya. Udah, sekalian si duit sawer masukin ke dalam kasih lengan, cep, dia pergi. Oh, gitu. Oh, iya. Bentar, pastiin dulu itu anak kecil atau bukan. Kayaknya bapak. Kayaknya bapaknya. Jangan bilang anak kecil, ternyata orang itu dewasa. Apalagi Ben. Pani ini ternyata Pak satu kampung sama saya Pak, asli orang Palangkaraya. Oh iya. Iya. Oh iya. Palangkaraya. Berarti pindah ke Semarang dari umur berapa, Pan? Sebenarnya dari lahir pun di Semarang. Oh, cuman ayahnya asal Palangkaraya. Lu emang Palangkaraya, Ber? Iya. Bapak kayak enggak yakin banget sama saya. Emang udah jelas asal usul. Nanti aja deh kita bahas itu, Pak. Kita ngobrolin sisa lah kehidupan lo ya. Enggak usah ya, oke. Enggak usah. Ini enggak ada yang tahu lo. Dia nggak pernah cerita sama siapapun ya, Bel ya? Dia aja lupa, bayangin aja. Ya, terus apa lagi, Bel? Pada tahun ini, untuk pertama kalinya Pani memotong coba, rambut panjang. Nggak usah kayak orang baca, coba biasa. Pada tahun ini, Pak, ternyata Pani ini memotong rambutnya. Pani. 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 Kita ngeliat, ternyata baru dipotong sekarang ya, kayak? Iya. Luar biasa. Setelah sekian lama? Misalnya panjang, aku dulu panjang segini. Berapa lama? Tahun-tahun. Kenapa dari akhirnya kuliah, kamu potong? Aku percaya akan buang sial sih. Oh iya. Percaya. Dengan tampilan baru, mood baru ya, gitu kali ya. Kalau jogger buang sial biasa buang apa? Kenapa lidahnya? Buang boyen. Buang boyen. Buang boyen. Kalau macet, kau jangan cepu. Mau dibuang saya. Jogger ngajak dia ke Ancol. Kenapa ngajak dia ke Ancol? Pak, mau dibuang. Belum sampai Ancol saya udah muak, Pak. Ada lagi, Ben? Ada terakhir, ada lagi, Pak. Pani ini waktu kecil... Pani ini waktu kecil takut banget sama om-om, Pak. Kenapa takut banget? Kan sudah kamu om-om. Takut sama gua, dong. Iya. Tapi sekarang udah enggak sih, karena... Oh, hajar. Apa aja? Enggak, maksudnya... Ya, berarti kan enggak takut, berarti kan kita bisa ngobrol terus. Hajar, Des. Hajar, Des. Iya. Dulu waktu SMA kan ada olahraga muterin sekolah gitu. Iya. Harus keluar gitu. Terus aku tuh pernah disamperin rombongan om-om gitu. Digodain. Ditawar. Masuk lo gym. Berapa? Itu kelas berapa? Kelas berapa? Terus kamu, maksudnya dia, mereka tuh memang, kan ada teman-teman kamu juga atau kamu sendiri? Aku sendiri, karena dulu aku gemukan. Mas, ini lagi sahur, Mas. Lagi live, Mas. Oh, alarm sahur, bagus. Kamu gimana? Lakuin apa? Aku melakukan tindakan ini. Oh. Iya, aku gitu. Dia gini, guys. Nih. Lihat ya. Gimana? Ya, gimana? Lihat ya. Ya. Kelihatan di itu. Kelihatan. Terus mereka cabut. Iya, Beberapa orang. Maksudnya enggak cuma satu orang. Ramean itu. Oknum tapi kan. Oh, satu mobil. Jadi serius. Serem sih. Kok tahu-tahu kayak gitu, kurang ajar banget sih. Iya, makanya gitu. Ih, benci sama laki-laki kayak gitu. Sampai besar itu aku ngerasa trauma sama om-om. Tapi kalau setelah Pani dewasa, yang menurut Pani om-om tuh yang kayak apa sih? Apa kisaran umur berapa? Iya. Bukan umur sih,
tampilan, pembawaannya. Maksudnya gimana? Arogan gitu. Ini. Arogan. Oh, arogan. Yang merasa perempuan bisa aku beli. Kamu pulang kemana? Itu mana? Kayak gitu kan? Kayak gitu ya. Contoh ya. Ya contoh doang. Ya. Oh, tapi ada lagi Abel. Faktanya itu aja Pak dari bacot Pak. Batuk. Bacot Pak. Kok bisa tahu? Saya takut omong. Yes. Itu mah, lumrah ya itu, lumrah. Lumrah apaan sih? Itu kan pengalaman pribadi. Maksudnya sudah ada di media, di Google. Di Google itu sudah ada, Pak. Ada. Gak pernah dibahas di mana pun? Gak pernah dibahas di mana pun kan? Jarang aku, paling teman-teman terdekat keren. Aja. Bacotnya keren. Ini Pak, peningkatan nih Pak. Tapi sekarang udah gak takut kan? Udah gak takut, karena teman-teman umurnya udah tua semua. Udah banyak om-om juga yang udah turun akhirnya. 40 ke atas ada. Waduh, gua 47. Atas banget. Udah mau gocap nih. Iya. Tapi, ada satu fakta lagi. Apa lagi? Ada satu fakta, Fanny ini dipanggil sama fans-fansnya dia adalah... Fans-fansnya dia? Apa? Anaya. Maya. Oh. Iya sih. Naya. Dulu. Naya dipanggilnya. Maya. Kenapa Maya? Apa ya, karena mungkin band baru. Terus habis itu dia gak tahu namaku siapa, manggilnya Maya. Maya? Mbak Maya minta foto gitu. Pakai aplikasi. Oh, mungkin dipikir mirip Maya. Maya Estiasi. Maya teh bohai buatan Maya. Maya! Teh bohai buatan Maya. Teh bohai buatan Maya. Udah ya. Kalau sekarang panggilannya apa? Ada panggilan akrab lagi gak selain Maya? Fanny aja. Fanny. Ahai! Teh bohai buatan Fanny. Teh bohai buatan Fanny. Apa sih bro kita gini-gini ngapain sih? Bapak yang mancing, Pak. Iya, saya juga nyesel. coba sekarang kita YL-nya Ebel diajarin ke Fanny dong. Yo. Boleh. Kan dengan suara merdunya. Gimana, Bel? Ajarin dulu dong. Wih, kok dia hafal sih? Hafal dia. Kemarin kan udah. Serius? Oh iya, kemarin pas lagi itu. Oh iya, pas. Iya, kita waktu suaranya bagus banget nih, Bang. Bang, suaranya bagus banget nih, Bang. Ya penyanyi. Dia penyanyi. Ini contohnya berarti kok yang baru tahu. Ken, versi slow, Ken. Versi. Iya, benar. Versi slow. Dari Abel dulu. Oke. Ada jerapah ditendang kanggur. Kok ngerak itu? Ya itu, versinya biar kelihatan suaranya. Oke, siapa? Ada jerapah ditendang kanguru, jangan marah-marah apalagi cemburu. Mantap. Mari semua bergoyang ikuti irama, goyang serundeng kita semua. Ada jerapah ditendang.
Mau nginep ya? Mau nginep aja. Oh, boyo. Dua orang yang di sini, Vivin Dedes, ya. Bareng Fanny juga nanti akan kita bermain Mr. Kantor. Silakan Nebel dipilih. Silakan. Tadi saya sudah melihat Pak. Pak sakit banget, Pak. Sakit banget. Ularnya sakit. Sakit banget. Ularnya sakit banget, bego. Matok, ularnya mematok. Bohong, Pak. Ularnya serem banget, sama. Iya, Pak. Ularnya sakit banget. Aku mau menyelamatkan diri. Ularnya. Saya sudah melihat Pak dari Pak. Lu pasti mana? Ini banyak yang cantik-cantik hari ini, Pak. Yang cewek dulu dong. Boleh, Pak. Alah, jangan. Ditarik dulu ke depan. Gak usah puas, jangan kayak mau nerekam orang gitu. Kenapa nakutin orang? Ini, Kak, satu. Terus, turun lagi. Kakak yang itu. Satu. Abang-abang apa kakak-kakak? Cewek semua aja, Pak. Ya udah boleh. Boleh, terserah. Ini satu. Siapa lagi? Kok banyak amat, Bel? Itu satu, Pak. Oh, yang baju hitam. Boleh, Kak, baju boleh. Hitam. Ini berdua, ayo. Bisa aja, Bel. Kan buat Bapak. Iya, pilih. Bukan gitu. Bukan gitu, buat bukan Bapak, gitu. Buat Bapak aja. Oke, pada apa enggak lagunya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak apa-apa. Nanti Om Bimbi. Jujur apa ditendang ganggu, janganlah marah-marah apalagi jauh. Lu ngajarin apa konser? Lu ngajarin bukan konser. Lu ngajarin ada tulisannya. Coba ada jerapa. Ada jerapa ditendang. Itu bisa. Janganlah marah-marah apalagi jauh. Mari semua bergoyang ikuti irama, goyang sarunden kita semua. Sarundeng, 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 sarundang, sarundeng, sarundang. Sarundeng, 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 sarundang, sarundeng, sarundang. Bagus, parah banget mereka. Parah, parah, parah. Keren banget, keren banget nih. Udah, keren banget sih nih. Bisa nih ke Mr. Kato. Aduh, Mas, sakit banget. Ya Allah, sakit banget. Tetap di sahur nih di acara Main Hakim sendiri. Gak ada. Kita akan bermain Mr. Kantor tetap di sahur bareng Vines. Sahur nih. Lebih muda apa lebih tua? Katanya biasanya kalau cewek itu pengen yang lebih tua. Aku lebih tua maunya. Ya yang umur 46 tahun gitulah. 47 tahun lah. Kayaknya enggak jauh tuh orangnya. Iya, enggak jauh ya? Dekat. Ya dekat. Itu kenapa sih cewek tuh enggak suka sama cowok yang lebih muda dari dia? Biasanya ya. Enggak semua. Mungkin karena lebih enggak dewasa gitu ya. Cuma aku belum pernah sih. Karena kan imam tuh kan harusnya yang lebih dewasa biasanya. Tapi enggak, dewasa juga enggak tentang umur. Ada kok teman aku udah tua tapi masih enggak dewasa. Siapa tuh? Childish ya? Masih childish gitu, suka ngambek. Ini anak tangga, Pak. Anak tangga. Woi! Sama itu.
Waktunya Mr. Amplop. Dan Mr. Amplop kali ini disponsor oleh Findestor seperti biasa. Yoi. Sudah satu orang di Zoom call yang sudah terhubung, namanya Yandi. Halo. Halo Yan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Wah, film zaman dulu nih. Bukan. Cahayanya, cahayanya. Oke, Yandi. Film tahun berapa ya ini ya? Yandi. Wah, makin terang. Wah. Terlalu terang. Terlalu bercahaya. Kamu di kota Kendari ya? Iya, Bang. Wah, temannya Gunawan nih. Hadiahnya ada Udi Tebok Bulu, voucher belanja Minestor, tote bag, jasa surat konten, jersey diprediksi, t-shirt, NGO ball special edition, dan masih banyak lagi. Okay. Kamu bisa pilih amplop nomor berapa sekarang? Tapi sebelum itu... Apa? Sebelum itu, jawab dulu pertanyaan ini. Oh iya. Bahasa Inggrisnya rumah, home. Atau... Bahasa Inggrisnya rumah itu adalah home. Sakit adalah sick. Kalau rumah sakit, A, hospital, atau B, homesick. Hospital. Hah? Wah, benar nih dia nih. Tepat sekali. Iya. Mantap, Yandi. Iya. Ya, silakan pilih nomor amplop yang ada dipegang sama Ebel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau aku sih rekomendasinya 8. Rekomendasi dari Bagastore adalah nomor 8. Dan dia yang paling tahu soal amplop ini. Tapi bisa juga dia menjebak. Benar ya? Sekali. Kita biar hadiahnya tahu. Tidak keluar. Iya. Kamu pilih nomor berapa? Atau? Ya, udah Bang. Saya nomor 7. Wah. 7. Oke, okay. Nomor 7 deh. Oke. Okay. Udah yakin ya nomor 7 ya? 7 atau 8? 7 aja deh. 9 juga, Bang. Gak ada 9. 9 gak ada. Oh, gak ada 9. 9 gak ada. Macam-macam ya? 7 okay. Atau 8? Percaya sama 7. Gua. Tapi gua takut juga. Percaya takut salah lagi. Nomor 8 adalah hadiah yang bagus. Tapi yeah. Terserah kamu. 8 adalah angka yang tidak terputus. Dan ini rekomendasi dari semua saker yang tahu isinya. Semuanya bilang, Mas, 8 Mas. Oke? Okay? Dan Batak, dan Bagas. Bagas mulai batuk. Batak mulai bagus lagi. Ya, Abah gimana? Aja, Bang. Berapa? 7, Ronaldo, Bang. Tetap 7, Ronaldo. Paling 8 tuh. 8 ada kakak padahal. Ini saya, kita buka nomor 8 yang kamu buang. Kalau kamu mengikuti kata-kata dari Saker. Sekarang kita buka yang ini dulu aja. Yeah. Oke. Okay. Pilihan dari Yudi. Yudi. Yandi. Yeah. Oke, okay. Mau ditukar lagi atau enggak? Terakhir nih. Ragu dia. 7 Bang, 7. Oke. Kita kunci jawabannya. Ya. Jawaban kamu kita kunci. Kunci. Gitar. Ya, nyesel lu. Kunci gitar. Parah lu. Kunci gitar. Oke, terima kasih. Enggak apa-apa. Itu kunci gitar. Iya, makasih, Pak. Ya, jokes subuh ya. Baiklah. Inggris. Kita kunci ya. Parah lu. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 B. Kunci jawaban. A. Silakan Pak. Baiklah, Yandi, kamu pilih nomor 7 dan hadiahnya adalah amplop dan lanyard RBV. Ya. Yang terbaru. Oke. Tapi bagaimana dengan nomor 8? Apakah bisa membuat kamu menyesal atau tidak? Silakan. Kita buka nomor 8 ya. Kamu selalu mengagungkan 7 Cristiano Ronaldo, tapi di 8 ingat. Bagaimana dengan nomor Steven Gerrard? 8 ada Eka Ramdani, guys. Emang Eka Ramdani nomor 8? Iya, pemain persis. Steven Gerrard. Eli Iboy. Iya. Eli Iboy. Yang kamu buang adalah voucher beli Finestor 500.000. Oh, kasihan. Wah, langsung terangis itu. Aduh, sedih deh. Semua anak Saker udah bilang, 8 Mas, 8. Sedih deh. Dan kamu tahu lanyard sama amplop ini lebih mahal ongkos kirim. Oh. Ke Kendari. Ya, tapi namanya rezeki ya. Ya, rezeki. Alhamdulillah. Selamat kamu mendapatkan hadiah persembahan dari Bagas Findestor ya. Yoi. Terima kasih kalau begitu ya, Yandi. Salam buat teman-teman di Kendari ya. Yoi. Dan telah tersedia juga ya amplop dari Findestor spesial Ramadan. Satu pack isi 10 pieces cuma 50.000, beli buat kasih THR ke saudara dan ponakan. Langsung aja check out di marketplace. Yang hebat sudah memakai kostum atau juga jaket yang berisi kantong-kantong dengan nomor yang akan dipilih dua peserta tadi sudah terpilih. Ya, silakan masuk. Silakan. Halo Kak, namanya Halo. Siapa? Karara. Silakan Karara. Boleh? Rara. Rara sama Kakak sebelah sini. Nafa. Nafa dan Rara. Nafa dan Rara. Bang. Urba. Zen. Ya
jangan dong ah. Gak enak lah ada cewek-cewek masa gini. Masa cewek diajakin joget-joget? Gak boleh lah. Taruh-taruh, Gil, kenapa kita berdua doang, Gil? Tadi suruh ngajak cewek joget. Iya, sorry. Biar panas kita joget bareng-bareng dong. Joget ayo. Bareng, bro! Capek gue mau cekil doang ini. Aku so asik banget gigit bibir aku tadi. Ih geli banget sih lu. Oke, kalian berdua sweet dulu, sweet Jepang ya. Sweet Jepang? Yeah. Sweet Jepang siapa yang menang? Sweet Jepang. Sweet. Satu. Satu. Cari dua, cari kali dua. Sweet. Sweet. Dua. Sama. Sama. Ya. Menang. Duluan. Menang. Kamu pilih kantong nomor berapa? Ada 8 kantong. 1, 2, 3, ini 4 ya, ini 4. Rekomendasi 5, nomor berapa? 7, 8. Rekomendasi? Tidak. Tidak ada rekomendasi. Tidak ada. Kalau dari saya, nomor 2. Mau pilih nomor 2 atau nomor berapa tadi? Belum ada. Belum ada. Okay. Apa? Rara mau nomor berapa? 6. Oke. Okay. Wih, deg-degan ya? Ini nomor 6. Ini nomor 2 pilihan saya. Ini, Tidak mau ditukar? Ini nomor 2 pilih nomor 6 pilihan Rara. Ini pilihan saya. Yakin? Mau ditukar? Kalau kamu yakin kita kunci jawabannya. Masih sama. Kunci kita. Iya, kunci kita. Rencananya enggak kembang. Masih sama tadi. Tadi belum dengar soalnya. Masih sama tadi. 1 A 2 B. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Emang kepelawak itu lucu banget. Nama aja. Nama aja. Ada apa dengan filosofi apa yang ada di 6 kamu sampai pilih? Tanggal jadian? Tanggal lahir? Tanggal lahir? Enggak sih. Atau Cristiano Ronaldo? 7. Sama tahu kan? Emang suka aja. Emang suka aja. Baiklah, kalau kamu tadi memilih nomor 2 sesuai dengan pilihan saya, kamu mendapatkan sebuah apa tuh, Pak? Aduh, Pak, enggak bisa ditukar nih, Pak. Kan tuker enggak mau ya? Enggak mau ya? Yakin nih. Aduh, ya udah. Nomor 2, kamu mendapatkan sebuah try again. Try again. Kamu bisa milih lagi. But it's okay. Coba but it's okay. Nomor pilihannya. Now the 6 number. Apa sih? Number. Number 6. Tadi dia but it's okay katanya. Aku jadi ikut Inggris kan. Ya, tapi enggak 6 number. Iya, wes santai number aja. Six. Iya, santai aja kali, Des. Oke. 6 ya. Lo? Berapa nomornya? Berapa, Kak? Berapa, Kak? Suara kucing, Pak. Ada kucing. Pak, suara kucing. Gak ada kucing. Kau bisa, loh. Pak, acara kucing. Ada kucing, loh. Hei, hadiahnya itu. Bukan. Lagi menegak-menegakannya. Iya. Oke. Ya. Ini pilihan nomor dari Rara, ya? Iya. Rara, kamu mendapatkan... Sadis emang Vindes ngurungin kucing. Koper bagasi nih. Seharga 480.000 rupiah. Pas banget buat yang mau mudik ya. Yoi. Ya, tadi kan nama kamu siapa? Nafa. Nafa, kamu mau pilih nomor berapa? 6 sama 2 udah keluar. Ada 1, 5, 3, 4, 7, 8. Lah kosong nih apa? 4. Mau hilang. Nomor 3. Nomor 3. Kalau aku rekomendasinya, ya. Aku nomor 7. 7 kita ambil. Ini rekomendasi juga ya? Cristiano Ronaldo. Kamu milih nomor 3 ya? Kamu milih nomor 3? Iya. Betul. Enggak usah. Itu bukan kampanye. Stop. Ini bukan pilpres. Oke. Oke. Emang bapak berapa? Apa sih? Udah. Enggak usah. Oh iya. Ya. Silakan Jegel, kasih saya dulu ya. Bapak ini pilihan Jegel. Ya, kamu enggak mau tuker? Enggak. Ini 3. Yakin lu? Yakin? Tidak ada, ini ada masih ada 8. Masih ada 8, 4, masih ada 7. 4. 7 udah. 7 udah? 7 udah yang tadi pilih sama Jegel. Oke, 7 udah. Ada 5. Ya, kamu yakin enggak udah? Yakin. Nomor berapa tadi? 3. Nomor berapa tadi?
Kalau kamu memilih nomor 7 sesuai dengan rekomendasi Jegel, kamu mendapatkan sebuah... Kok tegang beneran ini acara lama-lama ya? Waduh, Pak. Dapat 100 ribu kalau udah follow Ramadan bareng Fides. Oh, lumayan banget cash itu. Okay. Tapi ini bukan pilihan kamu karena kamu tetap memilih nomor 7, silakan. Nomor 7. Nomor 3. Nomor 3. Mau diganti kan nih? Bener ya? Enggak. Udah. Biar kita... Mata lu genit. Mata gue genit. Mata lu genit, gak macam-macam. Enggak genit, mana genit. Lu tuh kan takut banget sama bini lu. Pak. Waduh. Fides rugi lagi nih. Rugi lagi. Saker, kalian gak gajian bulan ini. Kacau. Kok cepet ya di sini? Oke. Kamu. Debat bagian. Bagian itu. Kamu. Suara kucing. Ada suara kucing lagi. Ada suara kucing. Ada kucing. Gak ada bang. Kamu mendapatkan. Kamu udah yakin bang? Sepatu asik Japan. Oh, sampai 1.900.000. Nilainya 1.099.000. 1.099.000 dan juga mendapat pelukan dari Desta. Gak ada. Dia dapat sepatu asik kalau bapak peluk itu udah gak asik ya. Ini. Katro banget sih. Oke. Okay. Kalian harapannya senang sekali dong mendapatkan hadiah-hadiah dari Fides ya nggak? Senang nggak? Senang. Senang ya. Nonton kesini sahur-sahur dapat hadiah luar biasa. Mas. Kayak tadi ya nyam cah. Mana? Saya grogi saya. Iya. Ya. Oke lah. Thank you buat berdua yang sudah datang dan mendapatkan tapi, hadiah. Tapi happy dong. Happy. Masa nggak joget? Ayo dong joget. Tuh kan mantap. Ayo Rara. Asik sendiri, lu tuh asik sendiri terus. Soalnya mau kesini nggak enak pak, saya. Kenapa? Istri saya nonton. Jegelnya okay. Sangat ini mas, setia dan ya takut. Jangan kemana-mana, Fides. Karena setelah ini kita akan ada Kamis Bejir ini dia, wow. Jodoh-jodohan nih. Tapi kali ini spesial Saker. Yoi. Jadi Saker dia akan mencari jodoh melalui ya nonton aja lah pokoknya. Ya. Tetapi ramah-ramah Fides, sahur nih. Jepang lah. Jepang kali. Outing. Bahan voli. Waktu tur. DBB yang paling seru. Gak ada. Spesial namanya Kamis Bejir. Apa tuh bang? Bersama mu jalani indahnya Ramadan. Boleh. Tapi kali ini spesial. Cocok buat kamu yang tiap Lebaran ditanya mana gandengannya. Iya. Nah sekarang mana kita calonnya? Sekarang kita akan bantuin para pipin dedes untuk menemukan tambatan hatinya. Iya. Alah tambatan. Kemarin hati. Kemarin sudah ada beberapa kali ya. Iya ada tiga kali. Benar. Halo pak. Halo apa kabar? Ya, okay. Nah kali ini edisi spesial ya pak? Ya. Kali ini adalah edisi spesial. Spesial Saker ya. Nah Saker itu kan ada cewek ada cowok pak, ya pak? Pak, bis ada tuh ada jaraknya tuh. Terlalu dekat. Terlalu bangkunya di sini gimana sih? Jangan salin saya dong. Terlalu dekat. Kayak mau menghipnotis single, orang jatuhnya. Kan? Single. Aman.
Kok jadi beneran gue berasanya. Oke, ini ada seorang saker yang jomblo sudah cukup lama. Berapa ya, tahun? Bahkan katanya dia gak pernah pacaran. Tapi kalau dia ke klub, dia selalu bilang, ini cewek gua nih, ini cewek gua. Semua cewek tuh berasa kayak ini, dia tuh kayak apa ya? Kayak mengayomi. Memiliki. Emang cewek itu nyaman berada dekat dia. Iya, iya. Kita bacain profilnya ya, Pak. Dia adalah seorang pria berzodiak Pisces. Usah Pisces. Gua. Sama ya? Lama single 7 tahun dan masih perjaka ting-ting. Ini serius nih. Yakin? Bener, udah kita interview. Di sini tuh saker tuh cuma ada ah janganlah. Oke. Okay. Dan dia mencari sosok wanita yang mau menerima dia apa adanya. Oh, walau yeah, sulit ya. Oke. Okay. Langsung kita sambut ini dia. Wanda Tama Al Zahabi Alma. Halo Mas Wanda. Silakan Mas Wanda. Auranya luar biasa. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, tengah, di tengah, di tengah, di tengah. Ini yang matanya melotot kan? Yang waktu di dekat dia. Mana itu? Udah enggak ada dilangin sama dia. Dilangin sama dia. Wanda. Mau nanya nih, terakhir kenapa katanya pernah pacaran 7 tahun lalu? Ya, kenapa ya, putus? Kenapa putus, Wan? Alasannya basic sebenarnya karena waktu itu mau ujian nasional. Ujian SMA. Bocah. Yang mutusin, SMA. Yang mutusin ceweknya, Wan? Enggak lah, gua. Oh, Wanda. Iya yang mutusin, Pak. Gokil. Okay. Alasannya mau fokus belajar ujian nasional. Iya, benar. Basic. Oke, okay, coba kalau mau tahu nih namanya cowok tuh pasti kan ada yang namanya kelebihan. Apa lu jagonya tuh apa sih? Skill ya. Skill lo. Tampang. 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 Loh, iya dong, Pak. Iya dong, Pak. Eh, Putri, najis. Loh, enggak lah. Jarang yang tampangnya bertekstur tuh jarang. Iya, enggak soal. Anjir. Apa? Jarang yang tampangnya bertekstur. Lah, Darto kurang apa. Ajay kurang apa. Maaf, Pak. Maksudnya, maksud Wanda itu kan tampang. Ya, entah bagus enggak bagus kan tetap tampang. Oh, iya kan. Oke, tapi lu cari cewek kayak gimana? Yang satu, nggak jerawatan. Lu lama-lama bikin kesel orang. Tenang. Oke, Wan. Okay. Terus? Yang kedua? Baik pasti. Iya, yang menerima apa adanya lah. Nah, oke. Okay. Okay. Lu kan anak malam banget nih. Anak klub banget lah, pergaulan Jakarta. Parah. Cewek lu harus yang bisa ikutin tipe pergaulan. Pergaulan, nah. Harus. Oh, yang suka mabok-mabokan gitu berarti? Enggak juga. Kan oh, enggak ya? Mabok. Ke klub dia? Kalau klub dia nggak mabok? Oh, gitu. Enggak, dia enggak, dia enggak minum. Hei, kenapa sih? Emang Wanda ini... Emang Wanda ini kalau ke klub dia enggak mabok, dia mungutin botol ya? Tapi kalau kayak Fanny Sugi ini termasuk tipe lo enggak? Fanny Sugi! Sugi, Pak. Sugi. Bapak bilang Sugi. Ini udah 2, 4 orang, 5 orang dengar. Kuping lo, asap aja gue. Asap aja. Kalau kayak Fanny Sugi gini? So, Fanny Sugi. Lu pada kuping lu. Iya, iya. Kalau Fanny Sugi, gimana? Cantik. Mau. Tapi kan dia mau sangat kalau dia pembawaannya kan kalem-kalem gini termasuk tipe lu enggak? Enggak. Oh. Harus yang apa? Yang break dance? Enggak, karena yang liar pakai crop top gitu. Enggak, pengennya yang bisa diajak. Kayaknya susah kalau buat berbaur sama orang baru gitu. Oh, Fanny-nya. Fanny-nya. Dekat ke siapa? Belum tentu. Tahu dari mana? Nah, tapi Wan, maaf. Ini coba kan. Tapi maaf, Wan. Kalaupun misalnya terlalu mingle, repot juga lu. Ntar dia kemana-mana udah sama Bang Gang nongkrong. Sama supir nongkrong. Sama siapa-siapa nongkrong. Mingle baru gue ini gitu. Pusing dia sendiri ya. Oke, cara mainnya. Tapi kalau Fanny Sugi, ini termasuk tipe kamu gak? Kalau baik. Baik ya? Baik. Baik dan gondrong harusnya. Oh, kamu tipenya baik dan gondrong. Yong, ada satu meter. Sampunya gitu. Sampo kuda. Sampunya mental. Seperti itu, panjang. Oke, baiklah. Ini akan ada 5 kandidat cewek ya, dedes. Yang sudah kita pilihkan untuk Wanda. Kalau lo gak suka, bisa next. Tapi kalau tertarik, bisa lo bilang keep. Nanti di terakhir baru lo pilih lagi. Ya. Oke? Siap. Siap ya. Siap ya. Mudah-mudahan ada match ya. Yang pertama. Tenang. Aca. Aries. Jomblo 9 bulan. Nah. Wah. Ini udah 7 tahun. Jangan mengintimidasi, Nama mojokan. Iya. Dengarkan kata hatimu. Swipe atau keep? Keep, tapi sekalian lihat yang lain. Oke. Okay.
5-5-nya di-keep sama dia. Oke, tapi kan terakhir sudah dipilih satu. Aja, next. Di-swipe tapi di-keep ini. Keep-keep aja. Di-swipe tapi di-keep. Setelah ini apa? Nah, Putri. Gemini. Jomblo 2 bulan. 2 bulan. Baru putus nih. Enggak, Gemini soalnya Gemini. Oh, lu percaya sama dia. Percaya? Dikit-dikit. Oke. Emang cocoknya biasanya sama apa? Nih? Hah? Biasanya cocoknya sama mana? Enggak tahu. Ya, tapi yang di Gemini mungkin pernah ada pengalaman atau juga dari orang. Oke, Putri buat tinggal ya, nggak dikit ya. Next. Tuh, tapi Putri tadi beruntung sekali ya. Tadi ini juga. Ya. Ini namanya sama. Putri juga nih. Ini sama Pak. Sama, namanya ya. Sama. Putri Jom Gemini juga. Jomblo 2 bulan juga. Iya. Beda 3 bulan. Dua bulan. Tapi beda orang ini. Hah? Ini kayaknya mukanya yang ke. Kayaknya sama deh ini. Ininya tetap deh. Namanya sama. Namanya sama, bintangnya sama, jomblonya sama. Cuma kayak foto doang ketuker ya? Iya. Yaudah kita next aja ya. Next. Okay, next. Tapi ini Putri juga. Bukan. Bulan ini. Bukan. Okay. Ini Aries jomblo udah lama. Ini kayak teringga. Tapi kok backgroundnya dipindes ya? Iya. Kemarin ya? Oh ini acara kemarin. Acara berbuka. Berbuka. Satu poluan, satu penjahat. Poluan. Ini tapi kayaknya oke juga nih. Hari ini. Nah ini di-keep juga, dua aja di-keep dulu. Keep dua. Dua keep dulu. Aca sama ini. Aca sama Rini. Oke. Okay. Next, satu lagi Tace. 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 Gemini juga. Jomblo 3 tahun. Jomblo 3 tahun. Tapi cantik nih. Sporty. Cantik nih. Ya. Tapi Gemini. Lagi-lagi zodiak mempengaruhi. Berarti iya. Kamu keep 2 tadi. Oke, tinggal 2 berarti coba lihat Aca dan Rini. Terakhir dipilih mana sama ya ini Aca. Ini Aries atau Rini? Aries juga. Wah, Rini. Satunya jomblo baru 9 bulan, satunya udah lama banget. Iya, oke. Acawan. Kalau Aca dia pakai scrub gitu, yeah. Fashionable. Pakai scrub biar mukanya ini kan. Bukan. Kalau si Aca kayaknya fashionable, kalau yeah. Si Rini tuh lu ketika pacaran selalu diminta surat-suratnya. Eh, Jay, emang beneran poluan? Iya. Oh. Wah, bahaya. Apa? Bahaya, Pak. Dia pasti jatuh di pantoher, Pak. Oh, di pantoher. Gimana? Kayaknya lebih ke Rini deh. Soalnya dia ada tulisan ini. Jomblonya udah lama. Dia bikin penasaran aja gitu. Yang lain kan ada keterangannya. Aduh, tahu. Oke. Berarti kita akan coba telepon Rini, ya. Buat yang 4 tadi yang tidak dipilih Wanda, beruntunglah kalian. Bersyukur. Selamatan kalau bisa selamatan ya. Buat Rini. Kita telepon Rini sekarang ya. Iya. Mana Rini nih? Aduh. Halo. Wow. Dapet loh. Bondo. Halo Rini. Sungguh tidak match kita lihat dari sini. Oke Rini, kamu jomblo udah berapa lama? Udah lama banget. Kenapa? Apa alasan kamu jomblo lama? Apa kamu emang gak mau pacaran dulu? Atau apa? Atau belum nemu yang cocok? Belum nemu yang cocok sih. Oke, tapi pertama kita tanyakan dulu, apakah kamu ada ketertarikan sedikit? Ini sama Wanda, boleh sapa-sapa dulu silahkan. Oke, Wanda yuk. Boleh zoom ke Wanda aja. Stop, cocok. Stop. Jangan terlalu bertekstur, oke? Stop. Cukup. Nah, udah nih, pas. Kasih filter halus. Cukup. Wanda, silakan kamu sapa-sapa nama Rini dulu berdua. Halo Rini. Oke, masing-masing boleh ngasih tiga pertanyaan. Dari Rini dulu nanya sama Wanda silakan. Pak ini Putri kayaknya nggak terima banget ya. Udah biarin. Ya. Tolong masyarakat tolong tenang dulu ya. Biarkan ini siapa tahu kan kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa. Iya benar. Silakan Rini tanya dulu satu. Pak Wanda, zodiaknya tuh apa? Soalnya dari tadi tuh kayaknya sama Gemini nggak cocok gitu. Oh. Emang zodiak Kak Wanda tuh apa sih? Anjay. Anjay.
zodiaknya Pisces. Pisces. Ini termasuk Pisces yang kita buang ya. Oke, kenapa kamu juga pengen tahu bintang zodiaknya kenapa? Aku juga suka baca-baca zodiak aja sih, tapi tapi kamu merasa cocok kan dengan Pisces? Pernah. Pernah gimana? Enggak works. Terakhir aku diputusin sama Pisces. Dia juga putusin cewek. Dia juga putusin cewek. Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu ya. Apa kamu sama Pisces yang ini? Ini juga Pisces loh. Tapi jangan jangan diganggu ya. Oke, sekarang oke, Wanda tanya satu pertanyaan Wanda buat tanya. Rini. Kalau misalnya Rini jadi satu buah gitu. Rini milih buah apa dan alasannya gokil. Kenapa? Mantap. Gokil nih orang. Gokil nih orang. Biasa. Tenang, masyarakat tenang, tenang, tenang. Masyarakatnya tolong ditahan amarahnya nanti tenang. Aja. Rini dijawab, kalau kamu jadi buah, kamu jadi buah apa? Dan apa alasannya? Sepertinya aku mau jadi buah apel yang warnanya merah banget. Seger. Karena menurut aku seksi aja kalau apel merah tuh. Itu gimana? Apel merah. Kenapa emang? Seksi. Cocok apel sama strawberry. Oh dia strawberry. Strawberry. Eh jangan kurang ajar ya. Hei. Tolong tenang dulu. Ini adalah apel juga cuma apa yang diuletin. Oke. Oke, okay, ini atau pertanyaan lagi buat Wanda, silakan. Kak Wanda biasanya kalau liburan tuh lebih memilih menghabiskan waktu untuk di rumah aja apa main nih kemana? Soalnya aku sendiri anak rumahan banget gitu. Oh, ini anak rumahan. Anak rumahan dia. Bentar dulu, oke, okay, tanya gimana Wanda? Ini anak rumahan banget. Terus kamu sendiri, sementara lu ketukan emang sangat gaul sekali, gimana tuh? Nongkrong banget. Kalau misalnya liburan, gue pasti milih buat main keluar sih, gitu. Ya main keluar, kalau udah sama Rini ya ke rumah Rini lah ya. Iya bisa, kalau diizinin. Oke benar-benar juga. Benar. Kalau, nah Wanda satu pertanyaan buat Rini. Kalau jadi sayur, sayur apa? Terus saja. Ya, biarin, Pak. Iya, kalau misalnya first date gitu. Gokil. Rini lebih milih buat split bill atau emang full dibayarin? Bagus. Ini bagus nih. Fifth bagus nih. Split bill atau cowok yang provide? Ini first date. Betul, ya. Betul. First date. Ini pertanyaan dari cowok yang miskin. Yang gitu dong. Dia lagi berusaha apa? Silakan Rini jawab. Kayaknya aku bakal split bill sih. Wah. Karena aku begitu sih terakhir deket-deket sama cowok gitu selalu kayak gitu. Oke. Okay. Kenapa cowok-cowok kamu miskin ya banyak? Wes enggak dong. Masa kadang-kadang kalau cowok itu kalau kita sudah mengajak jalan itu harus sudah tanggung jawab. Tapi ya, kalau misalnya betul. Dari ceweknya split bill buat kita sangat respect. Keren banget. Enggak peduli mau first date atau keberapa ya. Kalau cowok ngajak jalan gitu ya. First date. Tapi kalau menurut Pak ini gimana? Cowok itu pertama ngedate tuh harus bayarin atau enggak? Tergantung. Lihat cowoknya dulu kemampuan cowoknya. Iya, wah, bagus cowok kayak gini. Kalau Boyen, lu yang bayar terus ya? Iya. Kalau saya artis kan. Iya, pengen jalan. Iya, Bang, katanya saya artis, Bang. Terus lama-lama saya tinggal air ujungnya. Oke, Rini, pertanyaan terakhir buat Wanda, silakan. Kalau ngedate nih, tipenya itu yang berangkat sendiri-sendiri atau mau jemput ceweknya? Soalnya jemput tadi kan jauh kan di kabupaten, jadi kalau sama cowok tuh kadang berangkat sendiri. Selesai dulu omongannya. Masyarakat, tolong tenang. Gimana ini kamu di kabupaten lalu? Biasanya kalau berangkat sama cowok nih selalu sendiri-sendiri gitu, karena kayak rumahnya terlalu jauh atau gimana. Emang gitu. Di kabupaten mana kamu Rini? Aku di Kabupaten Tangerang. Sama. Oh, enggak terlalu jauh. Enggak masalah Wanda mah. Masih jauh. Gimana jawab dulu? Dijemput tapi enggak setiap hari juga. Gokil. Gokil orang. Bensin. Kan Wanda tuh punya karir, punya kerjaan. Iya, enggak
mungkin bisa terus-terusan. Tiap hari. Tapi bagus, benar, tapi ada benar. Saatnya menjemput, ya, ada saatnya sendiri. Benar. Wanda pertanyaan terakhir buat Rini. Cowok mahal. Kabupaten mana? Yang gue jahit mulut lo yang ya. Kabupaten mana? Tangerang mana? Emang tadi kan bilangnya jauh. Emang Tangerangnya kabupatennya di mananya? Aku di Citra Raya. Lah deket saya. Ya minta jemput, minta jemput boy. Minta jemput boy. Nanti Wanda pada standar, udah ya. Ketemu kalian ya, di tengah. Ya. Jadi kan sama-sama mau syuting di net tuh. Ya. Wanda sama Pak Desta, kok sama Boyen? Ya. Boyen kasih 20 ribu aja aman. Rini, tapi jujur aja, kamu setelah ngobrol dengan Wanda ada rasa ini enggak? Pengen tahu lebih lanjut gitu. Jujur ya. Kalau bilang enggak lah itu. Silakan. Boleh, tanya. Silakan. Pasti itu banget. Aku, Bang. Tapi Rini, kamu pernah lihat dari dekat enggak? Pernah. Oh, pernah ketemu Wanda. Aku ikut event Pindes. Oh, kemarin baru ya. Oke, yang kemarin kan udah pernah ketemu Wanda ya. Tapi udah pernah lihat Wanda yang begini belum? Belum dong. Nah, coba kasih lihat ke kamera. Nah. Nah ini lucu-lucuan doang, ini lucu-lucuan. Ya, humoris kan? Humoris, lucu-lucuan. Gimana, menurut Fanny gimana? Apakah mereka memang ada kecocokan atau? Cocok. Harus dicoba. Dan soalnya dua-duanya sama gitu, benar. Gak dijemput tiap hari, oke. Gitu. Split bill, oke. Gak apa-apa. Nice banget, ini nice banget. Nice banget, Rini. Rini jujur, aku juga tertarik. Betul, kan buat dia, Pak. Buat dia. Iya. Jangan kasih saingannya bapak. Iya. Nanti bapak teman saya aja. Wes, bapak teman. Oh, bercanda pak. Ya kalau gue temenin lu, gue duluan. Oke, kalau kita terakhir Instagramnya apa ini? Dia aja ya hurufnya. Ya. RINNZ.RAA. Oke. Rins.RA. Langsung. RI. Instagrammu dulu, kasih tahu. Kalau Wanda, Instagramnya Info Jaktim. Jaktim ya. Bukan. Ada Citra Raya. Sorry. Wanda, silakan Instagram. Langsung. Ini udah di follow tuh. Udah di follow. Instagram lo. Follow dong. Instagramnya Wanda. Siapa tahu jodohnya mungkin Rini nanti nggak cocok, bisa juga ada yang lain mau kenalan sama lo. Iya benar. Instagram lo. Wanda Tamas. Ya Wanda Tamas pakai Z. Pakai Z. Wanda Tamas. Tamas. Kayaknya Rini nggak mau follow ya. Belum. Dia cuma gini dong. Belum. Dikasih tau gitu doang gitu. Gak ada aksi langsung atau apa gitu nggak? Tapi nanti di follow ya, Wanda. Rini ya. Oke, siap. Oke. Wanda tertarik nggak lo? Tertarik. Nih, cakep bang. Nih, oke juga nih boleh. Aja ya, siapa tahu jodoh. Kalau nanti jodoh, Wanda juga akan laporan ke Vindes pasti. Iya. Ya. Terima kasih Rini ya. Makasih ya Rini. Azik. Ya, sama-sama. Idi. Wan. Wan. Ini kalau teleponan gini kuotanya split bill atau ngapain? Ngapain? Kan HP-nya masing-masing, Pak. Oke. Gimana Wanda? Ada opsi lain lagi enggak ya? Mah? Ini gua pengen ngomong jorok nih. Tahan dulu, maksudnya sabar. Maksudnya opsi lain apa, Wan? Cari yang di sini aja gitu, yang deket-deket. Itu. Oke. Wanda, ini emang anjing dia. Emang brengsek. Emang di sini ada yang buat lo tertarik, Wanda? Banyak, cakep-cakep. Banyak. Yang mana? Yang satu aja yang paling, yang tadi menarik mata lo. Jadi berarti bejirnya langsung offline? Kalau boleh. Tapi bentar. Ya boleh, ayo. Ini Rini masih nonton. Ya kan, nah, kan enggak apa-apa kan opsi. Opsi ya. Kenalan. Oke, yang mana? Yang mana? Tertarik yang mana? Ada. Ya harus tunjuk aja langsung. Tahu. Nah, yang di hitam kan? Yang mana? Yang di hitam pojok kan? Yang bukan. Kecil. Yang baju garis-garis. Iya. Bukan. Apa yang ini nih? Ya, yang ini. Nah, itu. Itu garin, jangan. Yang mana? Yang baju putih. Yang putih pink itu. Yang peach itu. Yang ini. Sabar, Bang.
Bang. Oke. Bang, maafin Wanda, Bang, ya. Iya. Maafin Wanda. Oke, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Jangan kembali. Jangan kembali. Oke, aman, 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 cuy. Aman, cuy. Aman, cuy. Aman, cuy. Boleh, boleh, Bang. Habis syutingan aja. Boleh. Aman, aman. Aman, cuy. Aman, cuy. Aman, cuy. Dari sekian banyak cewek, milih lelaki. Aneh banget. Saya mewakili Vinyas minta maaf. Yang lain, ini mereka bersedia enggak nih dipilih? Oke, okay, yang lain, jangan yang ini bahaya. Tapi yang lain jujur aja, cewek-cewek sih masih belum menikah. Kamu udah? Oh, tunangan. Tunangan. Jangan, ini nggak boleh nih, ya? Gobor. Kamu gimana? Belum punya? Belum punya? Mukanya kayak males ya, mau? Tapi bulan puasa. Wanda satu aja yang mana? Yang mana? Yang mana, Wan? Mana? Yang baju hitam. Yang belakang sana. Iya, ya, itu. Yang pojok, pojok. Oh, napa, napa, napa. Napa. Siapa namanya? Napa. Ya, ada. Napa di sini, Bos? Napa sini, napa? Ih, cakep nih. Ini, Pak. Ya, silakan Mat, situ dah. Ya, ya, ya. Sini napa di sebelah sini napa biar deket-deketan aja. Mak di sini. Di situ. Ah, nah, boleh. Biar lebih deket. Iya. Pak Desta menengahi, Pak. Apa, Bang? Apa, Bang? Iya. Saya akan jadi penengah kalian, ya. Gokil. Oke. Okay. Gokil. Napa? Napa tinggalnya di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Di Puri. Oh, okay. Enak banget. Oke, okay, kamu apakah tipe anak rumahan apa anak yang suka ya masih hang out gitu? Anak rumahan sih. Oh gitu. Oke, okay, ini ada yang bilang, masa sih? Masa sih. Ini jawaban semua jujur ya? Ya, ya istri abang itu yang bilang yang dipilih dia tadi. Oh, sangat benar. Ya, ya. Tantang, abang. Udah. Ini bahaya banget ini, suaminya nih. Oke. Okay. Suaminya anak rumahan tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya kamu suka hang out juga kan jujur. Sedikit. Oke, okay. Pas berarti nih Wanda ya. Pas. Wanda mau nanya apa sama... Kenalan dulu, Ragu-ragu. Oke, Wanda beneran suka nih. Sedikit. Dikit kata segini loh. Bisa sedikit apa ya? Bisa sedikit acting, jangan kelihatan jijik banget. Oke, okay. Lo mau nanya apa Wanda? Silakan. Udah kenalan kan? Nanya. Lihat mukanya, nah. Astagfirullahaladzim. Kalau hobi, apa Nafa ya tadi? Iya. Nafa hobinya apa? Melukis. Goker. Oh, melukis. Melukis, eh. Melukis. Ini melukis. Melukis itu gambar. Kayak melukin. Enggak. Melukis. Suka melukis ya berarti ya? Iya. Kira-kira bisa gak dilukis ini orang? Gak bisa. Bisa juga. Bisa. Bisa. Kanvasnya harus yang ini banget. Ditampurin pasir dulu. Loh, Mat, tapi bentar, Nafa, kamu melukis beneran bisa pakai kanvas atau dengan media apa? Kanvas, oh, iya. Dengan cat minyak berarti? Iya. Iya. Keren banget. Sama ya. Oh iya. Buat Esta juga kan loh. Buat ini. Buat ini. Tinggal di Jakarta. Wanda. Fokus di Wanda. Iya, sorry. Ya. Lanjut, kamu mau nanya apa sama Wanda? Dia mau nanya. Dia penasaran ya. Tadi aku kurang nyimak sih, umurnya berapa sih? Nah betul, gak ada belum dijawab tuh, berapa umur? Berapa Wanda? Kelahiran 99, sekarang 25 tahun. 99? Depannya 18. Kenapa? Ya? Kenapa? Sorry. Kok banget, wow. 2 tahun. Kalau kamu sih maaf nanya umur ya, boleh gak tahu umur kamu? Aku? Iya. Bisa tebak gak? Oke. Okay. 24. Wanda tebak. Berapa Wanda? 24. 27. Hah? Enggak ya, keterangannya. Kurang ajar. Cewek itu, kalau cewek itu tebak sebisa mungkin jauh di bawah. Jauh di bawah, kurang. Wanda, jauh di bawah nebaknya, setahun 7 bulan ya. Itu bayi banget. Kejauhan itu. Under 25. Iya. Berarti sama. Wah, cocok nih. Iya. Atau lebih muda lagi, dua-dua. Iya.
Berapa? Dua-dua? Dua-dua. Oh, umurnya dua sama. Dua-dua kelahiran tahun berapa? Ya hitung aja sendiri. 2024 dikurangin 22. 2002. Masih pas. Pas ya? Saya sarankan ini orang tolol. Oke, terakhir Wanda, terakhir nih. Dua pertanyaan aja deh. Terakhir apa? Kalau musik sukanya genre apa? Nah. Keren ini. Musik keren. Dari playlist-playlistnya. Iya. Ya. Apa musik kamu sukanya apa? Pop sih. Ya, apa yang lagi kamu dengerin terakhir apa di playlist kamu? Mahal ini Justin Bieber. Wow. Silahkan Wanda, pertanyaan terakhir buat, apa, Kanava buat Wanda? Enggak ada sih. Males, Pak. Tadi kan udah. Sekarang kamu, Wanda nanya. Tadi Wanda udah. Ya? Kamu harus, cuman kamu males. Maksudnya, playlist kali. Saya minta tolong bantulah. Tolong bantu, satu aja. Playlist. Biar jangan kelihatan gak suka banget. Makanan ke, playlistnya ke, nonton ke. Oh, ini aja ya? Kalau boleh tahu agamanya apa ya? Nah, itu penting itu. Islam. Kamu agamanya? Islam juga. Jodoh nih. Amin. Kamu kalau pilih lebih ke gunung atau pantai? Pantai. Oh, anak pantai. Kamu nanya apa tentang aku? Gak ada. Iya, berdua apa? Instagram. Nah, iya itu Instagram kamu apa? Asepsi pempon. Aku. Ini ketik di sini aja. Biar gak ada yang dengar. Benar, biar gak ada yang dengar, benar. Biar cuma dia doang. Gak boleh. Gak apa-apa. Lu kamu izin ke aku? Minta izin ke Pak Desta. Kok kasih tekan account, Pak? Napa nama Instagramnya Kagak Napa Napa ya? Kagak Napa Napa. Banyak foto. Ih, diliatin foto-fotonya loh. Followersnya banyak. Followersnya banyak. Ini namanya Envy Putri tuh. Oh iya. Pak, ngapain gitu-gitu? Ini gak apa-apa ya kan kita bersaing sehat aja. Bagus. Ntar dulu, si Grady kok udah follow aja di Grady? Lah emang temannya Grady. Oh temannya Grady. Emang teman-teman Grady. Oh, iya. Mereka kan komunitas ini, penyedot tutut BKT. Yang bayar ini anak-anak Vespa teman-teman. Oke, kalau gitu Nafa terima kasih ya. Terima kasih Nafa ya. Nafa jujur ada ketertarikan enggak? Sama siapa? Sama. Pastikan dulu sama siapa, baru dia jawab. Nanti kita ngobrol ya, Nafa ya? Iya lagi. Nah, ngobrol biasa nggak, Pak? Iya. Sambil ngopi. Gimana cara menetralisir ini? Hah? Menetralisir ini gimana menetralisir ini? Jujur saya agak susah. Silahkan khusus bantu lah. Ya namanya gini. Semoga Wanda sama yang dipilih tadi Rini bisa berlanjut. Fani, kalau tadi kamu melihat tadi dari gaya ngobrolnya Wanda, gaya dia bergaul, kamu menurut kamu gimana, Fan? Seorang Wanda. Jujur ya, nggak apa-apa kalau maksudnya yang pahit-pahitin sekali ya, nggak apa-apa. Justru dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri kan. Pede banget ya. Nah, itu dia. Biasa orang yang pede banget itu dia menutupi kekurangannya. Oh. Kayak gitu kan? Oh, iya. Kayak gitu enggak, Wanda? Iya, benar. Sih, gue bisa membaca psikologis dia. Oh, gitu. Baca dirinya sendiri. Keren ya. Iya. Habis ini kita... Itu apa? Ngapain? Si Nafa telepon gue nih. Iya. Ini kan Instagram. Gue bisa udah ada nomor. Udah, pokoknya habis ini kita zoom. Jangan kemana-mana. Tetap di Ramadan Barang Fitness. Sahur nih. Ya, emang hanya dua.
Bener. Nih, KTP gue. Setau gue sih, cuma gue, Iqbal, yang A-nya 2. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Mamat kemana sih? Mat! Ngan! Helm perusak ketampanan ini. Ah, pada Esa kenapa, Pak? Ya elah, lu tuh ngapain sih pada make helm begini tuh ngapain? Pak, ini loh, Pak. Saya udah gak sabar nonton kejuaraan National Super Challenge Supermotor Race 2024, Pak Desta. Yong, bersih banget lu keluar, Yong. Buset dah, yuk. Balik dulu. Saya udah gak sabar loh, Pak, untuk nonton Super Challenge Supermoto 2024 nih, Pak Desta. Lu ngapain sih pakai helm begitu? Itu yang tadi kan? Iya dong. Gue bercanda, Pak. Iya, tahu, Pak. Gue tahu yang waktu kemarin lu bilang itu kan, ya kan? Ha. Yang putaran perdananya akan diadakan di sirkuit Stadion Mandala Krida Yogyakarta dari tanggal 26 sampai 27 April nanti, bener kan? Betul. Terus akan lanjut di Tasikmalaya, Surabaya, Subang, dan Boyolali, betul? Betul. Total ada 5 putaran? Betul, Pak Desta. Mantap sih. Tahun lalu sih. Berasa mulutnya Dimas ya? Enggak, itu rokok bapak tadi. Dia nyalain tadi. Iya, ya, betul itu, Pak. Nah, tahun lalu sih hadiahnya ya. Itu enggak main-main, Pak. Tahun ini itu katanya lebih seru lagi. Oh, ya? Ada hadiah di setiap serinya senilai ratusan juta rupiah. Wow. Dan hadiah utamanya, Pak, ya, supaya bapak tahu, ya, itu lebih dari 300 juta rupiah. Wow. Dan yang gak kalah menarik nih, acara ini masih sama dengan konsep musim sebelumnya. Kejurnas Super Challenge Supermoto Race 2024 akan tetap dibalut dengan entertainment yang kental. Wow. Ada DJ ternama, ada kontes modifikasi juga, terus kontes freestyle, dan juga ada game berhadiah menarik tentunya. Nah, Super Friends, wajib follow Instagram @superchallenge_id dan visit www.superlife.id untuk info detailnya ya. Detail. Iya, detail. Oh, baiklah, ini saatnya sekarang kita mau Zoom call bareng Vivian Dedes yang ada di luar negeri. Oh, ya. Dari mana aja nih, guys? Nah, balik, guys. Ayo. Indra Gunawan. Iya. Fanny mana Fanny? Coba ya kita ngobrol ya. Kemarin tuh kan, jadi kalau kemarin-kemarin ada dari Tokyo, datangnya kemarin dari mana? Polandia. Polandia. Ada Polan, Pak. Ada dari Doha. Teman Bapak. Iya, betul. Dan juga ada yang kemarin dari mana ya? Dari Turki ada. Banyak ya? Dari banyak Bogor, banget. Bogor, dari US, ada yang dari US kemarin. Sini, Pak, kita mau telepon. Zekol. Ini dari mana? Dari Prancis. Dari Prancis. Okay. Prancis lagi ya? Iya. Namanya siapa, Matt? Halo. Halo. Hai. Lagi-lagi rame-rame. Ya, oke. Okay. Suaranya, guys. Suaranya, namanya siapa aja ini? Aku Caca. Wah. Caca. Segaget. Yang kanan. Aku Zahra, Kak. Zahra. Yang kiri? Topman. Aku Adila. Adila. Adila ya. Yang belakang enggak usah. Yang belakang. Okay. Makasih ya. Enggak. Oke, yang belakang siapa aja? Yang belakang siapa? Yang mana? Dari yang tengah boleh tengah. Aku Arika. Kanan. Aku Raka. Kiri. Brian.
Brian. Ada. Ada itu. Oh, yang baru itu. Yang baru kan itu aja. Mulai gaptekan kita muncul nih. Caca, di Prancis ngapain? Di Prancis ngapain? Lagi sekolah, Kak. Jujur nih, bernamanya ada yang pacaran enggak? Nah. Ada. Nah, kan yang mana coba? Ada, mana sama mana nih? Mana? Jujur. Yang tengah. Yang ini, Kak. Yang ini. Oh. Enggak jelas. Yang ini, Kak, suka sukin yang mana, Kak? Zara, mukanya ketutupan kotak gitu, kotak. Iya, kotak itu. Kotaknya enggak gede banget itu. Kan cantik. Nah. Oke, coba kita lihat suasana Prancis di kota apa ini? Di Rennes. Rennes. Coba lihat Rennes kayak apa sih? Mungkin pemandangannya beda sama Rennes yang kemarin. Coba buka jendela, lihat. Jendela lihat dong. Oh, dari jendela. Ya kok enggak kelihatan dulu lah. Oh, bilang aja males. Soalnya ya kelihatan apa? Nah, itu kelihatan. Oh, itu Rennes. Banget itu mah. Wah, Rennes banget itu. Ah, lampunya Rennes banget, pari banget itu. Pari, ikan pari. Udah berapa tahun di sana di Prancis? Di Rennes. 8 bulan. Oh, 8 bulan. Udah bisa bahasa Prancis belum? Bonjour. Bonjour. Comment ça va vous? Croissant kue. Kue itu. Isi ada isi coklat, isi ayam. Fanny mau nanya apa sama teman-teman di Prancis? Ya, apa ya? Happy kalian sana? Alhamdulillah happy. Happy sih. Itu kan berarti jauh dari orang tua. Itu yang pacaran gimana itu kontrolnya? What? Naluri seorang ayah. Siapa yang kontrol di sana, ha? Coba. Ada yang hampir jadi tapi enggak jadi gitu, Kak. Siapa? Oh, itu yang silang itu tuh. Itu kan tapi denial gitu, Kak. Friendzone gitu berarti. Mau aja. Lah, mau aja. Ini kita ada Wanda, mau enggak? Enggak usah. Eh, cari di Indonesia aja susah ya, apalagi di Rennes. Kampusnya namanya apa? Kenapa, Kak? Kampusnya namanya apa? Rennes School of Business. Rennes School of Business. Oke. Okay. Right. Jurusannya sama semua ini? Iya, finance semua. Hah? Sorry, ini berarti satu dorm atau satu ini lagi di rumah teman. Lagi belajar tadi, Kak. Iya, lagi. Coach, belajar. Listen. Bro, Bapak ini udah hampir 50 umurnya. Jangan digitu-gitu. Iya. Belajar. Muda kali. Iya, bro. Berarti di sana puasanya kayak apa? Buka jam berapa? Sahur jam berapa, guys? Sahurnya jam 5.50, terus bukanya jam 7.30. Oh, 7.30 malam. Setengah 8, iya. Mau kemana? Disuruh tukeran tempat duduk? Oh. Eh, gitu dikomenin lu. Iya. Oke, tapi ini siapa yang belakang tuh yang sebelahnya kacamata? Brian? Iya. Yang kanan. Ini Brian. Brian tuh ganteng juga ya, Brian ya? Manis ya. Wajah anak manis. Bungsu kayak dia. Anak bungsu. Dan Zara juga cantik. Semua cantik dan ganteng. Kecuali yang tengah kacamata itu agak ngeselin. Yang puji semua aja. Tapi kalian di Indonesia, di Indonesia di mana? Kota mana? Indonesia di kota mana? Beda, Kak. Brian di mana? Aku di Tangerang. Oh, Tangerang. Zara? Aku di Bogor. Caca? Aku di Jakarta. Oh, Jakarta. Timur. Apa satu mana? Lagi siapa tadi namanya? Adila. Aku Surabaya. Oh, beda. Dimas? Ari, Kak. Dimas. Siapa sih? Ari. Apa yang tiba-tiba Dimas? Ari. Aku dari Jakarta, Kak. Jakarta. Kalau itu si Sobarudin? Ada. Sobarudin. Gimana? Untuk. Kamu Sentul. Iya. Di Prancis pernah ketemu ini enggak? Si Soko. Pak. Jangan yang di prompter dibacain semua. Si Mamet. Oke lah, salam-salam buat siapa nih kalian? Salam-salam buat siapa? Si Soko kali. Buat Farhan, buat Bima, buat Alif.
Buat Ali. Ali. Buat Ali. Itu siapa? Ada mereka. Yang ngomong buat teman kita. Ali gitu. Itu. Ada Ali. Ini keluarga nggak ada yang disalamin di Jakarta atau di Bogor atau di Jakarta? Ayah. Oh iya saya kenapa? Bukan. Iya. Ayahnya Om Desta, mau nggak? Apa? Anaknya Om Desta, jadi gak anaknya Om Desta mau nggak? Nggak mau gitu katanya. Ayahnya kan jadi anak. Jadi, maunya jadi apa? Om kan perlu juga. Pasti takut lagi. Om kan, gini lagi. Om kan perlu juga. Iya, maksudnya kan Om tuh perlu yang menasehati. Iya, teman ngobrol aja. Iya, Caca. Teman aja ya, kan bisa kan. Friend is okay, men. Santai. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat terus ya, Diren ya. Lancar kuliahnya, Pak Pun. Ingat ya, awas pacaran ya. Gak boleh. Aku pantau di sini ya, oke? Okay. Kata papa itu berbahaya. Ya macam-macam. Ini kalau begini dia keluar tuh. Iya. Lembung bolanya tuh. Oke, okay, terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Keren ya mereka. Gokil ya mereka di rain ya. Nih, keren. Bentar. Dari tadi gue nyium aroma kopi. Gue jadi BM ngopi. Yong, bikinin gue kopi yong, tolong yong. Hei, Pak Desta, Pak Desta. Hei, Mama. Katro banget lu. Mendingin aja, Pak. Nih, nah. Kalau saya cukup nikmatin espresso dari sini aja. Tuh. Gua bagi ya. Pakai dong. Hajar pedes. Wah, kalau gini mah enggak perlu dibekukin. Enggak usah ini. Nih. Koroknya korok. Koreknya mana? Korok. Korok mah upil ya. Nih. Nah. Wah. Jatuh lagi. Oke, kalau begini mah enggak perlu ribet ngopi ya. Mat ya. Aduh, halus dan ringan banget ini tarikannya. Rasa kopinya sih mantep banget, bro. Yoi. Ini kreteknya super. Gokil. Ada lagi nggak, Bang Gil? Ada. Apa? Yang penelpon dari luar. Penelpon lagi? Iya. Jujur, ya, jujur aku pengen banget ngopi nih. Gak usah. Udah selesai kesini. Duitnya udah kemamat duitnya. Oh, selesai kesini. Oke, selanjutnya ada dari Norwegia. Wow. Norwegia di mana sih? Di Eropa. Alvira, halo Alvira. Wow. Weh, Alvira kamu di kota apa Norwegia? Aku di Stavanger. Hah? Stavanger. Stavanger. Pakai ejaan aja yang bahasa Indonesia gitu deh. Stang. Stavanger. Stavanger. Di mananya Oslo jauh? Itu kalau dari Oslo 50 menit pakai pesawat. Kalau dari Jaipur? Enggak. Itu mah filter. Iya filter Instagram. Kan ada Oslo, Jaipur, Paris, Jakarta, Abu Dhabi. Eh tapi aku pernah ke Oslo. Di sana sekarang suhunya lagi berapa? Sekarang tadi sih 9 derajat. Dingin ya. Alvira, kamu di Norway kuliah apa kerja? Aku kerja. Oh. Eh kerja apa, Saf? Alvira. aku porter. Kayak porter apa? Porter di rumah sakit. Apa? Porter. Porter. Iya. Porter. Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Porter yang sorry, maksudnya yang ngangkat koper. Enggak, kita yang nganterin pasien ke CT scan. Yang ini. Dorong. Emang kamu di Indonesia di mana? Di Jakarta. Sekolahnya dulu apa? Perawat. Enggak, aku pokoknya lulus SMP dari Indo pindah ke sini. Oh, dari jadi SMP. Perantara SMP. Wow. SMA di sini atau SMA? Berarti sama keluarga dong di sana. Iya sama mama. Oh, pernah ketemu Ole Gunnar Solskjaer? Enggak dong. Yang paling bukan masanya dia. Yang paling baru, Haaland. Pernah ketemu Haaland? Haaland. Bapaknya tapi ya. Tore Andre Flo. Cuma satu sekolah doang. Tapi pernah ketemu. Satu sekolah. Satu SMA. Sama Haaland. Iya, cuma enggak karena dulu kan belum terkenal. Jadi kita enggak tahu siapa dia gitu. Tapi pernah lihat dia di sekolah dulu. Enggak, karena taunya pas udah lulus kan udah lama juga. Oh gitu? Kamu kan sekolah Halan deh. Kamu DM Halan minjem duit sana. Gak usah. Ini gak nyangka kamu satu sekolah sama Halan Bakri ya? Bukan. Itu Halan. Halan Bakri. Tapi makanan gimana di sana? Kamu udah adaptasinya gimana? Kan udah dari dulu banget, berarti udah terbiasa dengan makanan-makanan Norway ya? Ya terbiasa gitu doang, cuma karena aku kan masak, jadi masakan Indo terus hari-hari. Oh. Alvira, tapi kalau ini yang mau tanya ya, kamu kan udah di sana lama tuh, terus pengen ada balik ke Indonesia gitu nggak? Kangen nggak? Ada kangen-kangennya nggak sama Indonesia? Terakhir balik atau udah nyaman banget di sana? Terakhir balik kapan tuh?
terakhir balik aku Juli tahun lalu. Pokoknya setahun sekali. Oh, tetap pulang. Coba lihat dong di jendela tuh, bisa boleh lihat nggak seperti apa sih kota Sarva? Siapa tahu? Siapa tahu di jendelanya Odegaard lagi kasih asis kan? Di lapangan bola dia tinggal. Gelap itu aku basement apartemen, jadi aku di bawah. Keren banget. Norway banget ya, Pak? Norway banget itu temboknya itu. Beda bataknya ya. Benar. Hordengnya juga hordengnya Norway banget. Iya, Stavanger banget. Gak ada, hordeng bango gitu gak ada sih di sana. Coba, Fanny mau nanya apa sama Safi, Alfira? Kalau cari bahan makanan di sana, yang Indonesia gitu gampang gak? Oh iya, benar tuh. Ada yang gampang, ada yang susah sih. Ada toko Asia yang, kalau di tempat aku ada satu tempat toko Asia yang gampang ada bumbu-bumbu gitu. Kamu tinggal sendiri? Tinggal sendiri aku. Nah, keluarga tadi di mana katanya? Dan ibu kan? Ya, mamaku di Oslo, aku di Wah, beda kota. Tapi pernah pacaran sama orang Norway gak? Enggak sama orang Norway sih, sama ada beda negara. Boleh tahu negaranya apa gak? Kenya. Wah. Wow. Kenya. Gede Kenya. Itu. My brother, bro. My brother Kenya. Pancing dulu gede apanya deh segitu. Oh iya, gede apanya deh. Percaya dirinya udah deh. Nah, Alvira, kita ini ada Wanda. Jadi nawarin Wanda terus apa? Wanda tadi. Boyan nih mau nanya nih Boyan. Boyan singkat nih, Boyan. Kamu ada enggak teman-teman kayak ngumpul gitu terus kayak kalau weekend makan bareng gitu. Iya, terus kemana gitu? Makan-makan Indonesia bareng terus ngumpul gitu. Enggak, aku di sini enggak kenal sama orang Indo, cuma aku kenal di Oslo aja. Jadi paling sama apa sih kolega, rekan-rekan kerja doang aku ngumpulnya. Di Oslo. Norway itu bahasanya bahasa apa sih? Bahasa Norway. Oh iya. Gimana bahasanya? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Gordon Gorde. Hah? Apa? Gordon Gorde. Gorden. Oh, keren ya. Gordon. Gordon. Kalau misalnya, halo, saya Safira, selamat berpuasa semuanya dan semoga menyenangkan. Panjang puasanya. Banget, panjang banget. Coba misalnya lebih panjangan sedikit, coba misalnya, halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik gitu. Halo alesaman, gue Ramadan fo ala doke som faira Ramadan dan amona sohopa ala kan fasta. Tapi ya bohong juga kita nggak tahu ya. Itu ya ya. Tapi dulu aku pernah ke Oslo transit sehari, abis itu pindah ke Finland. Finland juga nggak terlalu jauh dari Oslo ya? Oh dekat ya? Enggak, aku dekat. Finland abis itu ke Rovaniemi itu ya, tahu nggak itu daerah itu? Terus melihat apa namanya, melihat aurora. Pernah kamu lihat aurora? Aurora kasih. Ya belum pernah aku, karena di truk. Malah belum pernah. Yang pernah. Nanti aku kesana kita lihat aurora bareng. Oh, Bapak mau kesana? Bagus tuh. Gue udah beli tiket. Gue udah beli tiket ke kota apa tadi? Star Farmer. Oke, kamu mau kirim salam buat siapa, Alfira? Kirim salam buat keluarga aku di Indo sama teman-teman. Siapa? Namanya siapa? Pokoknya buat ya kak, semua keluarga. Soalnya aku udah bilang aku mau zoom di Vindes, jadi mereka tuh mau. Halo keluarga Alfira. Thank you Alfira ya, coba balasnya pamitnya pakai bahasa Norway lagi dong. Dadah Alfira, sampai ketemu lagi, balasnya gimana? Hada meses. Wah, ada meses ya. Buat roti. Terima kasih banyak ya Alfira, sehat terus. Thank you. Salam sama teman-teman di sana. Keren banget. Sama kalau kita lihat cewek dengan bahasa asing tuh lebih seksi gitu ya. Nah maksudnya itu, oh enggak udah. Iya, udah habis. Bapak lebih suka maksudnya? Cewek yang bisa berbahasa ya, bahasa gitu. Asing maksudnya kita belum kayak sama seksi gitu. Iya. Makasih. Tapi jujur memang jadi dari kecil udah di Norway, SMP. Keren banget ya. Sekolah di sana kan enggak. Dan dia juga dari kecil ke Semarang dia. Ya kan abis itu abis itu ke Jakarta. Ke Jogja. Gitu. Pasti ada shock culture juga pas shock culture pas kamu datang ke Jakarta. Iya. Aku belum sampai sekarang masih belum bisa melepaskan medokku. Oh iya. Tapi dari kotanya sendiri Jakarta tuh kayak apa, Van? Maksudnya kayak di Semarang kali kan apa Jogja? Gak jauh beda, sekarang Semarang macetnya sama. Oh. Tapi klasik-klasiknya kan beda tuh. Semarang kan klasik banget kan, tata kotanya. Jakarta kan chaos. Apa? Hektik, hektik. Apa sih, Pak? Hektik. Hektik lah, iya. Ya, hampir sama lah. Iya. Tapi pergaulan Jakarta gimana pas kamu datang ke sini gimana? Enggak yang kayak Mas Wanda sih aku.
Gak kayak Wanda ya. Gak, ya. Wanda tuh gaul banget soalnya. Marah makanya. Marah ya itu ya. Iya, setiap mukanya, event. Mukanya sering kena angin. Karena dia kalau sering keluar malam. Iya, iya, iya. Oke, Fanny, tapi menurut kamu. Bisa besoknya dicari yang lebih praktis gak sih? Gak pindah-pindah terus gini ya. Oke. Jagian? Iya, Pak. Oh, belum. Nanti Abel masuk. Iya, iya. Oke. Oh, gitu. Tapi berarti Fanny akan stay lama di Jakarta atau akan bolak-balik Semarang? Bolak-balik pasti. Akan bolak-balik. Jogja, sorry ya. Sekarang ada di Jogja berarti ya? Iya. Saya Semarang, Jogja, gitu-gitu. Di Jogja di mana? Enggak di Jogja, di Semarang. Kok di Jogja? Ya, aku salah info, salah info. Jogja. Tapi Semarang tuh lumayan panas ya? Iya, panas sekali. Panas ya. Aku makan ini, tahu gimbal depan SMA 1. Iya. Itu lumpia juga enak tuh, lumpia. Lumpia. Lumpianya yang pakai itu, yang pakai apa? Bawang itu loh, bawang putih. Iya, kucai. Kita kan makanan-makanan. Kenapa kamu minuman terus sih? Chongyang kan? Chongyang kan asli Semarang kan? Chongyang. Iya kan? Chongyang itu apa sih? Minuman khas Semarang kan? Minuman khas. Hey Abel. Hey. 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 Smooth banget ya. Hey Hades. Hades, Abel mau. Gue juga bisa tiba-tiba bete gini kenapa? Hades, Abel mau curhat sama Hades. Makasih ya selama ini udah baik sama Abel. Ya. Makasih sudah seru selalu ngajak Abel. Ya sama-sama. Ah, Hades kenapa mukanya begitu? Natural, natural. Okay. Lebih natural, lebih natural. Hades kenapa mukanya gitu? Kan Ebel curhat, gak didengerin sih. Duh, Ebel bawel banget. Kok kamu malah begitu? Tularan ya. Duh, Ebel bawel banget sih. Gue tuh lagi not in the mood, tau gak lo? Ah, malah emosi begini Pak Desta. Kalau begini gimana kalau kita... Ulang-ulang, lebih natural bahas aja, lebih santai. Iya. Yeah. Ya malah emosi gini Pak Desta. Kalau gitu mending kita minum aqua dulu. Nah, itu dia. Ambil coba aquanya. Oke, siapa Des? Ini Pak Des. Gue emang belum minum aqua, Bel. Ya, maaf deh Bel ya. Gara-gara nggak mood gue jadi emosian mulu begini. Ya, kalau gitu ya lah, kita minum aqua biar hati ini tenang. Minum yang adem-adem, aqua dulu kembali ke 100% murni di bulan yang suci. Silahkan, Bel. Siapa? Kalau gitu saya minum ya Pak ya. Ya. Minum mata ya, nah gitu, mantap. Nah, enak banget, ini aqua. Gua kuahnya dingin, Bel. Iya tuh, pak. Kayak berembun gitu tuh. Bener, seger banget itu pak. Mantap. Gua sekali lagi minum nggak pernah kena ini gua. Iya pak ya. Kau minumnya gitu sih pak. Kirain air dingin ternyata beku. Terus gimana dong mau minumnya? Jangan gitu. Gimana jangan minumnya? Gitu. Coba ini. Gitu. Ada-ada aja kalian Vin Desaker nih ya. Aduh. Gimana nih? Bercanda nih. Terus nih. Gini, nah itu ada lagi tuh. Mana? Nih. Itu aja yang tadi ngomong. Oh gini pak. Nih pak. Nah ini pak. Nah ini baru dingin beneran nih. Beku lagi dua kali beku. Wah, ansyong banget nih. Dikerjain terus aku. Ini pak, nah ini yang benar pak. Nih pak. Beku lagi gak nih? Enggak, itu gak buat gue pak. Kapan saya minumnya? Wih. Telan dulu ya? Telan dulu. Bapak telan dulu. Telan dulu, maaf. Aduh, kan basah. Prosesnya adalah minum, ditelan, baru ngomong. Iya, baru ngomong. Salah saya kalau gitu ya. Maaf ya. Gak apa-apa, Pak. Gokil, gue gak lihat pas banget logonya. Mantep banget ya. Hei. Baju basah, Bel? Iya, gak apa-apa, Pak. Ntar di... Dibet, apaan dibet? Jangan marah setelah ini gokil nih. Om Leo akan berjualan. Wow. Tetap di Ramadan bareng Vines, sahur nih.
pengennya nikah seumuran, lebih muda apa lebih tua? Katanya biasanya kalau cewek itu pengen yang lebih tua. Aku lebih tua maunya, ya yang umur 46 tahun gitulah. 47 tahun lah. Kayaknya nggak jauh tuh orangnya. Iya nggak jauh ya? Dekat. Ya dekat. Itu kenapa sih cewek tuh nggak suka sama cowok yang lebih muda dari dia? Sebab biasanya ya, biasanya gak ya, semua. Mungkin karena lebih nggak dewasa gitu ya. Cuma aku iya, belum pernah sih. Iya, karena kan imam tuh kan harusnya yang lebih dewasa biasanya. Tapi nggak dewasa juga nggak tentang umur. Ada kok teman aku udah tua tapi masih nggak dewasa. Siapa tuh? Childish ya. Masih childish gitu suka ngambek. Ini anak tangga pak. Anak tangga. Woi! Sama itu. Di Jepang lah. Jepang kali. Outing. Bahan voli. Waktu tur. BBB yang paling seru. Gak ada. Ya kita kembali lagi di mengumpulkan 260 juta lebih pada wow, untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan saat ini kita sudah di atas 65 juta mudah-mudahan bisa terus bertambah orang-orang yang ingin membantu dan ikut berdonasi bersama Findes. Itu dia barcode-nya. Langsung aja di scan dan kalau mau membantu silakan. Oke. Iya. Baiklah kalau gitu sekarang kita akan sedikit berjualan ya. Om Leo. Manis banget. Om Leo akan berjualan. Ini spesial. Om kecil mana Om kecil? Om kecil. Udah lagi sahur. Udah lagi sahur. So, ini spesial banget. Ada gua juga sahur dulu boleh gak sih? Gua belum sahur. Tadi udah makan bebek. Om Leo ada jualan apa nih? Produk-produk spesial dari produksinya. Produksi Mr. Wahyu. Mas Wahyu. Mr. Wahyu. Lucu banget. Apa aja? Lucu-lucu deh. Barang pertama ada spesial. Sering naik motor? Sering. Sering. Ya. Sering kalau naik motor matanya kelilipan. Iya. Kelilipan masuk matanya, masukkan debu, dia tuh kemudian sulit ya untuk dihilangkan. Ini ada spesial alat buatan Mas Wahyu nih. Untuk niup. Kok serem sih alatnya bentuknya? Saya tahan kok. Tadi apa? Okay. Tadi apa? Buat apa? Serem katanya. Buat niup. Tahan. Buat niup debu, buat niup. Buat debu ini, Pak. Coba. Yeah. Oh iya kalau kelilipan ya. Nggak nyala om. Oh nyala. Ada lagunya lagi. Sudah ada angin ya. Boleh, mau coba kebuen, mata lo kelilipan nggak kebuen? Aduh kelilipan nih bang. Oh iya bener ada anginnya. Mari mau coba. Mari. Coba. Yeah. Ini biar tidak terjadi interaksi secara langsung. Benar. Gokil ya? Iya lucu ya. Ini dia produk. Sebentar. Kayak apa ya? Ini kayak bibir, kayak bibir. Oh, iya, kayak bibir lagi niup kan? Lagi niup. Atau kayak itu kerang, Pak. Bisa juga. Kayak kerang. Udah, gak usah diterusin, Mat. Enggak, bisa diterusin. Kayak kerang lagi. Sabar. Dan yang spesial kamu sudah naik motor. Wah, ini dia ada Ebel. Ebel! Iya, Pak. Ini produksi juga yang, produksi Mr. Wahyu juga yang sangat menarik. Ini adalah alat untuk, kalau di motor tuh suka biasanya driver motor atau ojek online segala macam sering meletakkan handphone di depan kaca motor, di samping motor. Nah biasanya kalau terjatuh itu ribet. Nah ini ada alat untuk supaya handphone yang terjatuh kalau jatuh aman ada helm. Karena ada helmnya. Ada helmnya. Coba. Luar biasa. Kalau misalnya tidak berfungsi dengan baik dan ini handphone dibanting misalnya, kalau rusak siapa yang mau tahu? Tapi nggak benar, coba jatuh. Dek, wow. Aman. Oh iya, Pak, itu apa beneran lo? Beneran udah ramah, ada helmnya. Oh iya bener. Oh tenang, guys. Helm untuk menjaga agar handphone aman nggak, Pak? Aman nggak, Pak? Aman. Itu adalah helm untuk smartphone yang ditaruh di motor. Ada pelindungnya ya? Iya, biar ada. Bagus. Selanjutnya ada alat lagi. Imajinasi yang belum ada. Masih ada ya? Ada, ini juga masih di hubungannya ketika
mata kelilipan, lalu kemudian mata kita sakit. Jadi itu kemudian harus diteteskan dengan obat tetes mata. Iya betul. Ini adalah alat untuk lebih memudahkan kita untuk memakai alat tetes mata. Oh, luar biasa. Luar biasa. Kalau mau tetes mata biasa kan kadang-kadang. Iya. Oh iya benar. Ini tuh lubangnya. Iya ada lubangnya. Coba di zoom, coba di zoom. Ada lubangnya ya. Coba zoom. Ada. Ini ada lubangnya. Ada lubangnya. Ada lubangnya. Ini ada alat buat menampung tetesan mata. Misalkan dipakai pak. Ya, jadi kalau mau ditetesin tinggal diarahin ke sini, tetesin di atas. Bahkan bapak nggak mesti dengar, Pak. Bapak nggak perlu dengar. Bapak diam aja. Bapak nggak perlu dengar. Nah, bapak ini bisa naik. Nah, bisa ditekuk ke atas. Oh, keren. Maaf. Sini. Ya, kesini aja gimana? Kesini aja gimana? Kesini aja nanti. Kenapa kesini gak bisa? Pokoknya air gak gitu. Ini sih dari atas ke bawah. Iya. Tapi saya jujur, saya masih sedemikian rumah. Ini mirip apa? Bibir. Oke. Lanjut cukup ya. Cukup ya. Bukan kerang ya Mat ya? Bukan Pak. Selanjut ya. Salam Pak. Pasti di produknya Mr. Y ini khusus buat kakak Fanny. Oh iya. Kalau yang paling sedih ketika misalnya hendak manggung, lalu kemudian lupa make up. Oke. Bukannya terlihat tidak enak di depan pucet-pucet atau berminyak. Iya. Ingin tetap bernyanyi di atas panggung. Ini ada alat spesial, mungkin bisa diperagakan oleh Mr. Ebel. Jadi ini adalah mikrofon yang bisa menutupi muka sekalian misalnya. Ebel mau nyanyi. Nyanyi ya. Bel. Oh, itu ada mic-nya. Oh, ada mic-nya. Ada mikrofon. Colong gini. Berarti Kak Fanny kalau malu bisa kayak... Ya, tetap bisa nyanyi malu. Semuanya. Padahal nontonnya di sana ya kan? Ini adalah mikrofon yang untuk menutupi muka sekali ya. Keren banget. Fanny pasti suka banget ini. Fanny juga pasti cocok untuk Fanny digunakan di saat panggung. Kira-kira ini adalah alat yang satu lagi terakhir adalah alat juga buatan Mr. Wahyu. Mau kasih pertanyaan gak buat Wanda, Om Leo? Wanda gak usah lagi, Wanda. Udah tadi Pak. Selanjutnya adalah sendal yang bisa... enak kalau dipakai bisa menjaga kelembapan dan juga kedinginan kaki. Sendal menjaga kelembapan. Maksudnya apa? Sendal dengan kipas. Oh, iya, ya Allah bener. Oh jadi kipas. Kalau keringatan. Biar nggak bau. Oh iya bener. Ya Allah lah. Coba pakai bel. Ini kalau dipakai bisa mengatur. Dan ada size nya ya mas ya. Coba dimasukin di tangan nih. Tangan dimasukin. Dingin. Dingin banget. Dingin. Ini buat cewek nih kayaknya tapi. Iya ada warnanya pink. Ini memang muat ya bel. Tapi coba satu ya, dong ya? Satu dong ya Pak ya? Satu ya, gak apa-apa Bel. Ini prototype soalnya. Oh iya bener. Wah ini cocok banget nih buat Bel nih. Iya bener nih. Oh iya bener. Dingin. Wah dingin. Dingin sekaligus sakit juga di sini Pak. Oh saya dibilang. Tapi keren. Yang bagus. Nih. Dinginnya. Oh iya dinginnya. Keren. Bisa diatur kencang sekali ya. Bawa kopi nih. Udah. Keren dong Solio. Udah. Dan selanjutnya sekarang spesial banget. Udah ini yang barang yang terakhir yang akan kita pasangkan hari ini. Ini ada spesial MacBook Pro yang mini buat. MacBook Pro mini. Ini ada yang spesial. Oh iya bener buat MacBook. Coba dibuka. Kecil banget itu. Bisa dibuka? Bisa dibuka itu. Ya, keren. Wih keren Om Yo. Dia kalau dinyalain gambarnya gambar muka kita ya. Oh gambar muka kita. Wallpapernya muka kita. Tapi ini sebetulnya kaca. Iya. Tapi bagus banget ini inovatif. Keren banget. Laptop ukuran laptop untuk dipakai. Punya nih kayak gini. Iya. Dari semua barang kira-kira yang paling kamu suka apa? Yang paling menurut kamu inovatif banget. Yoi. Ada ini. Ini sih. Ini ya? Waduh barang itu keluar lagi. Kalau aku ya. Bentuknya sangat tidak kondusif. Bibir. Kalau aku ini. Bibir. Kalau aku ini. Iya. Karena memang kita kalau pakai itu tetes mata. Takut kemana-mana. Iya suka kemana-mana. Iya benar. Ini pasti masuk ini. Cocok banget karena bisa ketika dipakai bisa langsung meneteskan airnya ke mata kita. Ini yang keren nih, kipas angin nih. Dia baru lupa. Dari tadi dia pakai. Ngadem nih Pak. Ini spesial. Boy apa yang suka? Aku ini dong. Jadi aku sambil belajar Excel. Excel. Belajar Excel lu apa bongkar Vespa lu? Excel. Ada Vespa Excel. Benar ada Excel. Ada Excel. Ada juga penyanyi. Excel Rose. Ya. Cepat banget Pak Desa cocok sama Boy. Chemistry. Kimia. Namanya
tuh ya. Ya udah tahun gua HTS. Oh, tapi ini mirip apa? Ini apa ya? Oh, bisa sibling enggak? Bukan bibir Boyen yang pasti. Bukan ya. Ya. Nah, beda bibir Boyen kan keriting-keriting ini. Ini produk-produk. Apa-apa? Produk-produk dari Mr. Wahyu, tepuk tangan untuk Mr. Wahyu. Oh, Mr. Wahyu nih. Keren Mr. Wahyu. Alat-alat yang luar biasa. Kalau mau tahu Wahyu seperti apa, dia ada di Siapa Hendak Surut, itu acara sama Habib sama Echa ya, sama gue. Ada tuh Wahyu sering muncul. Iya, dia jadi namanya lagi naik banget dia di antara para kreator jok-jok. Jok motor dan jok mobil. Hey guys, ini maksudnya imsak untuk wilayah Jakarta. Oh iya, silakan makan dan minum sebelum azan. Ya, dan tadi kita juga udah buka ini ya di Twitter. Bunyain apa? Oh, tanya ada hashtag tanya Fani ya, karena di Twitter bahwa hari ini ada inval baru kita bernama Fani. Dari Alvarez kan yang sudah masuk ya. Kak Fani dulu kan pernah sebut kalau Kak Fani ngefans sama Payung Teduh atau Parade Hujan. Nah, lagu yang favorit banget dari mereka tuh lagu apa? Ini dari Alfa Rizkan. Hampir semua. Kamu suka lagunya banyak dulu ya? Hampir semua. Yang paling kena di ini kamu apa lagu apa? Judulnya Angin Pujaan Hujan. Angin Pujaan Hujan. Angin Pujaan Hujan lagu apa? Nyanyi dikit, nyanyi. Angin Pujaan Hujan. Angin bawa lah. Abel bisa diam dulu. Kasih ya, Bapak. Mimpi semalam bulan bunda. Tawa juga, tahu juga ya, tahu juga ya, 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 ya. Itu tombol hati sih. Yang pertama ya, baca Quran. Ini berarti dibawain nama Mas Is berarti ya. Mas Is, apa kabar? Udah lama gak ketemu nih Mas Is Hadi nih. Pak, ini silakan. Emil, bling-bling tuh. Dari bling-bling XXXXX. Pani cantik. Pani cantik itu resepnya apa sih? Sama satu lagi. Secegil apa sih Pani tuh dalam konteks, dalam konteks bucin, bucin ya? Bucin. Kalau kamu suka sama orang, kamu termasuk yang bucin banget gak? Bucin. Bucin banget. Dan aku tipe yang nurut. Oh iya? Disuruh apa aja mau? Iya. Gak maksudnya, bukan maksudnya disuruh di rumah. Iya, iya. Oh iya? Nurut. Wah. Ada jadwal manggung udah deal di rumah jangan manggung. Ya, oh yang kayak ya. Kan cowok juga ngerti. Padahal kamu tipe cewek kayak gitu. Iya. Oh iya. Penurutnya. Nurut-nurut. Pas nih. Sama siapa, Pak? Bisa sama cowok yang pas juga buat dia. Iya, benar. Itu di konteksnya bucin katanya. Ya, bucin enggak sih? Fani kalau ke cowok. Iya, dia bilang ya. Bucin banget juga. Kamu lihat bucin enggak kalau sama cewek? Enggak. Masa? Gua tahu ceritanya. Nih gua ceritanya. Bagus tuh. Ya, suling. Selanjutnya ada dari Ed Suling Elektrik. Dulu waktu awal merintis karir di band Skena, kepikiran nggak bakal akrab sama Otong Coil. Oh iya, mana dari Bandung? Ya, ketemu sama baru aja ketemu. Saya sebagai penikmat musik Skena berasa surreal atau aneh banget. Mana ada kepikiran nggak? Nggak ada, nggak ada. Awal-awal. Pasti nggak ada. Kemarin karena sempat pro sama kontra kan tentang Asma Liberasi, tentang liriknya itu di Twitter. Terus nimbrung itu Mas Otong, terus kita kenal dari Twitter. Oh, jadi kenalnya sama Otong Kool itu di Otong Kool. Otong Kool. Sama Otong Kool itu di Twitter. Oh iya. Tapi dia mau sering komen-komen sih. Iya. Komen apa ya? Dulu kan sering kan dulu pernah dibahas di Vindes juga, dia ngomentarin Club 80s dulu. Oh iya. Sempat mau dipanah sama fans. Dia cerita mau dipanah sama fans Club 80s karena dia ngejek kita dulu. Oh. Ya, sekarang mah CS banget gua. Teman ya. Sering teman makan ya di tempatnya ini juga restorannya. Restoran Atang, Atang Kail. Minum dulu aja. Ada satu lagi nih, kita lihat dulu pertanyaannya, silakan. Pertanyaannya nih. Ya, oke, silakan dibaca. Kenapa memilih untuk gabung di labelnya Vindes? Oh, kenapa nggak gabung di labelnya Mas Harry Foundation? Kenapa mau Foundation lagi? Labelnya. Karena Batman tuh salah satu sucker yang juga ngefans banget juga sama Fanny. Dia ada di Vindes juga. Jadi setiap hari tuh kalau misalnya posting story selalu pakai theme songnya tuh lagunya Asting, Asmarat lah. Tapi kan itu dari sisinya Batman, dari Henry. Kalau dari kamu, kenapa kamu mau gabung masuk sama Vindes? Vitamin pertama D. Diajak sama Om Leo dulu. Oh. Aku kira di sini mau apa, mau podcast apa. Ternyata ditawarin masuk ke Vitamin D itu. Oke. Okay. Kenapa kamu mau? Karena berangkat bersama, maksudnya mau tumbuh bersama gitu loh. Oke. Okay. Dan yang bikin aku semangat adalah Mas Batman. Yeah. 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 Gara-gara Batman nih.
jadi semangat ya, ya, untuk join ya, ya, sama. Ada lagi, Men? Ada lagi enggak? Sambil nunggu subuh nih. Yo ih, nanti kita di sini akan sholat berjamaah ya, guys. Yo. Yo. Subuhan sama-sama ya. Siapa yang imam, Pak? Siapa? Siapa yang imam nanti? Ebel. Oke. Okay. Ada lagi kita lihat. Janganlah. Masih ada satu lagi, oke ini dia. Ya. Kalau gini, Kak Fani sudah punya kekasih atau belum? Banyak banget. Dia sudah punya. Yeah. Oh. Hey, tadi di bawahnya ada lagi tuh, satu lagi tuh. Coba lihat. Enggak ada. Sudah habis. Oh, itu dia. Ada. Apakah ketika ember berisi air, volumenya tetap sebesar matahari bisa? Lagi lu minta, pakai minta segala itu. Udah bagus tadi, udah kelar. Oh, tapi udah punya pacar ya, Fania? Udah punya, udah. Bucin berarti sama pacar yang sekarang? Paul. Udah berapa lama? Yang rahasia aja ya, tahu-tahu sendiri ya. Oke. Tuh. Iya, enak banget dibisikin, Mamat. Wow. Berapa? Oh. Berapa? Hah? Ngapain ini? Aduh, gak kedengeran lagi. Oh. Aku takut. Aku takut. Dia enggak gigit. Om. Dia trauma, Pak. Dia masih trauma, Pak. Traumanya kembali lagi. Nah, habis ini next ada gigs di mana lagi kamu? Fani ada planning atau gig atau rencana kedepannya di dunia buat musik? Buat apa? Ya, tahun ini mungkin album. Album. Fani itu rencana ngerilis album bersama Vitamin D. Bersama Vitamin D itu ya? Iya, betul. Dan juga Fani lagi baru saja mempromosikan salah satu single yang Fani berjudul Dharma. Dharma. Di Vitamin D itu ada Fani dan Ebel. Ebel. Ebel juga bakal ngerilis? Sudah, tanggal 29, Pak. 29. Hulu-hulu. Ebel bakal ngerilis hulu-hulu juga. Jadi mereka dua satu band? Bukan beda. Satu manajemen. Beda. Ya mudah-mudahan sih sukses ya, Fani. Fani mengerjakan kita. Benar-benar kita juga pengen mendoakan Fani untuk. Lagi sahur sayang. Apa sempat? Halo, Miska. Miska sama Megumi. Lagi sahur. Sahur. Udah. Ntar lagi subuh loh. Udah imsak loh. Luar biasa. Miska mana? Lah lengket di dinding, Pak. Miska itu. Duh, matanya merem lagi tuh. Oh, iya. Di kelas sahur matanya merem. Punya sambil merem. Selamat sahur ya, sayang, semua ya. Dadah. Dadah. Ini yang tidur dia. Ngantuk. Dadah. Ini sahur merem dari kemarin. Dadah, sayang. Bye-bye. Dah, tuh. Nah, luar biasa Bapak Soleha. Luar biasa. Tapi anakku emang puasanya kuat banget. Iya, dua-dua ya. Si Sri Wahyu ini, Miska. Bukan. Siapa sama ini? Siapa? Miska, Megumi. Megumi. Megumi yang kedua tuh namanya Puan. Ya, kemarin ketiga namanya Muhaimin. Dulu kuliahnya jurusan apa dan top 3 buku rekomendasi dari Kak Fani? Ya, kuliah jurusan komunikasi. Oke. Top 3 buku? Tobuan aja ya. Tobuan boleh. Judulnya. Oh, itu Oli. Bukan. Wow. Ya, satu aja, satu rekomendasi. Tobuan perjalanan. Buku favorit. Judulnya adalah Amba. Jadi Amba itu menceritakan tentang kekuatan perempuan zaman dahulu. Amba itu penulisnya? AMBA. Penulisnya siapa tuh? Leila Pamuncak. Leila Pamuncak. Bambang Pamuncak. Bukan. Saya salah nyebutin. Oke lah kalau gitu Fani Sugi. Terima kasih banyak. Fani Sugi enggak ada juga. Ada. Tadi kan sama dengan Ali salah. Iya, makanya. Fani Sugi Gim. Gimana? Fani Sugi. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Semua dikerjakan ya. Ya, tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Besok bakal ada Ona Dio. Pusing nih, Pak. Pusing. Dan akan ada Jumat mirip siapa? Edisi mirip Mamat Al-Katiri. Kalian udah hubungi orang-orang di Nepal? Nggak, kebetulan kita satunya adalah hari kritik. Oke, terima kasih Vivian Edison sudah hadir. Terima kasih. Karin, Grady, Nafa, Rara. Nanti Nafa ngobrol ya, kita ya. Ngobrol dong. Ya boleh. Santai aja, guys. Teman. Slow aja. Sampai ketemu lagi besok ya. Ya, dan sekarang kita mau terhubung dengan Ada dari Tokyo. Halo. Saatnya bersubuh bersama. Oke, ini brengsek. Oke lah, selamat berpuasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan na'um. As-salatu khairum minan na'um. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.